Pak Zul. Pak Jul sedang rapat ya, Pak? Ya, sepertinya gitu. Padahal ini udah streaming live nih on YouTube. Iya, itu kelihatannya lupa. Lupa nggak dimatikan ya. Bapak dan Ibu, mohon izin. Kita akan mulai beberapa saat lagi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Direktur PAUD, Bapak Direktur GTK PAUD, Bapak Ibu Direktur Seamio Center. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan dan mohon izin kami menyiarkan secara streaming melalui akun YouTube Seamio Cecep dan juga YouTube PAUDpedia dan juga dirilai melalui Facebook Seamio Cecep. Salam. Ya, Mas. Banyak itu yang masuk ya? Iya, Pak. Hari ini juga ada rapat lab. Jadi lab sudah masuk semua. Terima kasih ya.
Hello, good morning, everybody. This is Jari Sinkari from the Embassy of Finland. I was just wondering that what time do you exactly start the webinar? Teman-teman panitia di Cecep, tolong direspon dari Embassy of Finland. Halo? Siap, Pak Direktur. Terima kasih banyak. Itu ada pertanyaan dari Kedutaan Besar Finland menanyakan mengenai waktu mulai. Mohon direspon agar beliau tidak gelisah menunggu. Oke, we go. In 5 more minutes. Okay. Dear His Excellency, so can you mind for 5 minutes, and we are starting. Okay, thank you. Ibu Elise, yeah. Okay, as a moderator, perhaps we can start the event. So, dear His Excellency, Bapak General, kita akan mulai. Saya persilakan dari mulai. All right, Imran, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. May peace be upon you. The Honorable Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Finland to Indonesia, East Timor, and ASEAN, His Excellency Mr. Jari Sinkari, MSc, Deputy Director for Program and Development of Senior Secretariat Bangkok, Dr. Wahyudi, all speakers, Dr. Jona Kangas from University of Helsinki, Finland, Director of Early Childhood Education, Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia, Director of Early Childhood Education, teacher, and
Chang, Personnel and Minister of Education and Culture, Republic of Indonesia, Director of CBO Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting, and all the webinar participants. It's my pleasure to welcome you to the webinar on early childhood education learning in Indonesia, Finland, and Southeast Asia during the new normal era, or in Bahasa Indonesia we say pembelajaran PAUD di Indonesia, Finlandia, dan Asia Tenggara pada masa kenormalan. By Senior Cecep in collaboration with Directorate of Early Childhood Education, Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia. I'm honored to inform to you that this webinar is also supported by Finland Way and the Embassy of Republic of Finland to Indonesia, East Timor, and Asia. Up to this morning, I could report that there are about 6,260 participants joined this webinar coming from Indonesia, the Philippines, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore, Thailand, and Timor-Leste. And they are participating to YouTube live streaming, Facebook live, and Australia. My name is Alice Ostiawati, and I'm pleasure to be your host today. And in this webinar, we are going to use both Bahasa Indonesia and English as our medium of language. Ladies and gentlemen, before we begin, I would like to invite all of you to have a photo session. So please kindly turn on your camera and stand still, and the cameraman will take our picture together. After that, please. The photographer is over. The photo session is over. Pak Sudah, or Pak Irwan. Okay, thank you very much. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya perkenankan saya menginformasikan secara singkat agenda kegiatan kita hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020. Setelah ini, segera akan kita ikuti bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Siameo Cisep. Dilanjutkan dengan sambutan dari His Excellency Ambassador Republic of Finland to Indonesia, East Timor, and Asia. Kemudian berikutnya adalah sambutan materi kunci dan pembukaan acara dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian acara nanti akan dilanjutkan dengan paparan dari 4 pembicara yang merupakan pakar pendidikan sekaligus pengambil kebijakan dalam pendidikan anak usia dini. Dari para pembicara nanti kita akan mendapatkan informasi yang tentunya sangat bermanfaat terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada masa new normal, baik di Indonesia maupun di negara-negara anggota CBO dan tentu saja di Finlandia. Nah, mengingat waktu yang cukup terbatas, maka narasumber nanti akan memberikan materi dalam waktu 20 menit. Sesudah paparan para narasumber, acara nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Teknisnya adalah panitia nanti akan memilih pertanyaan yang dipost melalui chat box di YouTube untuk disampaikan kepada para narasumber atau para pembicara. Baik, hadirin yang saya hormati, segera kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Siameo Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting kepada yang terhormat Dr. B. Priyono, M.Ed. Kami silakan. Terima kasih Ibu Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu,
nama budaya salam kebajikan. Very good morning to all of us. His Excellency, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Finland for Indonesia, for Timor Leste, and for ASEAN, Dr. Jari Sinkari, Master of Science, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Hamid Muhammad, Master of Science, Philosophy of Doctor, our special guest, Dr. Wahyudi, the Deputy Director for Program and Development, Siamis, in Bangkok. Yang terhormat, Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Muhammad Hasbi. Yang terhormat, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Abdullah. Our special speaker from University of Helsinki, Finlandia, Dr. Jana Kongas, PhD. Teman-teman Direktur Siameo yang ada di Indonesia, yang terhormat Bapak Mukhtarudin, Bapak Yudhistira, Bapak Ibu Luh Ani Mariani, dan semua teman-teman Direktur Siameo yang ada di Indonesia yang berkenan hadir pada internasional webinar ini yang saya hormati. All the international webinar participant, hadirin undangan yang kami hormati. Sebagai umat beragama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat-Nya karena pada hari ini, Rabu 8 Juli 2020, kita bisa bersama-sama ketemu dalam kegiatan seminar internasional dalam jaringan dalam keadaan sehat walafiat. His Excellency, the Ambassador of Republic of Finland, Bapak Direktur Jenderal, Bapak para peserta webinar yang kami hormati. Kegiatan webinar internasional ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Siameo SISEP dan bersama Kedutaan Besar Finlandia untuk Indonesia. Ladies and gentlemen, this webinar event is collaborative activity between Directorate ECCE, Ministry of Education and Culture, Siameo SISEP, and Finland Embassy. Bapak Dirjen yang kami hormati, dilaporkan bahwa kegiatan seminar dalam jaringan ini diselenggarakan dalam upaya untuk mendiseminasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka mempersiapkan pembelajaran di pendidikan anak usia dini pada masa new normal. Dear respective Director General, it is reported that this webinar were held in an effort to disseminate policies taken by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in order to prepare learning in ECCE Center during the new normal era. Besides that, it is also a media of information about early childhood education, learning,
carried out by countries in Southeast Asia region as well as in the early childhood education system in Finland. Tema besar dari kegiatan ini adalah pembelajaran PAUD di Indonesia, di Asia Tenggara, dan di negara Finlandia pada masa adaptasi kebiasaan baru. The term of this activity is Early Childhood Education Learning in Indonesia, in Southeast Asia region, and in Finland during the new normal era. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan pembelajaran di PAUD di sebagian wilayah di Indonesia dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dengan sistem belajar dalam jaringan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu untuk memberikan informasi kepada institusi pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia terkait pembelajaran yang akan dilakukan oleh mereka di masa new normal. Ladies and gentlemen, as we all know that the learning activities and early childhood education center in some part of Indonesia are conducted through distance learning with online learning system. Therefore, the Ministry of Education and Culture feel it is necessary to provide information related to learning that will be carried out by early childhood education center throughout Indonesia in the new normal era. Hal ini selaras dengan tujuan diadakannya seminar dalam jaringan ini, yaitu untuk menyampaikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia serta negara-negara SIAMEO, saya maksud negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam SIAMEO dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru dan mendesiminasikan pembelajaran play-based learning approach yang digunakan oleh pemerintah Finlandia pada sistem pendidikan anak usia dini di Finlandia. Ladies and gentlemen, this is in line with the webinar objective, which is to convey the policies adopted by the Indonesian government as well as SIAMEO member countries in welcoming the new normal and disseminating play-based learning approach used by the Finnish government in the early childhood education system in Finland. Bapak Dirjen yang saya hormati, peserta yang tercatat terdaftar pada panitia untuk kegiatan seminar ini berjumlah kurang lebih 6.240 partisipan yang tersebar dari beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu dari negara Filipina, negara Brunei Darussalam, negara Malaysia, negara Thailand, negara Timor Leste, dan juga hadir dari negara El Salvador dan dari negara Ekuador, serta dari berbagai kota di Indonesia dengan berbagai latar belakang diantaranya guru, pengelola lembaga, kepala sekolah, pengawas dan penilik, dosen, serta berbagai pihak yang terkait langsung dengan pendidikan anak usia dini. Ladies and gentlemen, the participants registered to committee for this webinar mounted approximately 6,240 participants spread from several countries in Southeast Asia, such as Singapore, Philippines, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Indonesia, El Salvador, and Ecuador. Bapak Direktur Jenderal yang saya hormati dan peserta webinar yang berbahagia, ladies and gentlemen,
the speaker of this seminar are the first, Dr. Muhammad Hasbi, Director of ECCE, Ministry of Education and Culture, Dr. Abdullah, Director of ECE Teacher and Teaching Personnel, Dr. Vipriyono, Director of CMU CSEP, and Dr. Jonah Kangas, PhD, Education from the University of Helsinki, Finlandia. Kami menggunakan platform media Zoom Cloud Meeting sebagai ruang meeting untuk para pembicara, panitia, serta tamu undangan. Sementara untuk mengakomodasi peserta, kami menyiarkan kegiatan seminar dalam jaringan ini secara langsung melalui media sosial Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan media sosial Siamil CSEP. Ladies and gentlemen, we use Zoom Cloud Meeting media platform as a meeting room for speakers, committee members, and invited guests. While to accommodate the participant, we broadcast seminar activities in this network directly. Through the social media of Early Childhood Education Directorate and social media of Siamil CSEP. Bapak Direktur Jenderal, para peserta webinar yang berbahagia, ladies and gentlemen, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum kegiatan ini dimulai, kami mohon dengan hormat His Excellency Master Jari Sintari, Master of Science, Duta Besar Republik Finlandia untuk Indonesia, berkenan memberikan sambutan. Dan selanjutnya, kami mohon dengan hormat Bapak Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan paparan kunci dan berkenan membuka seminar dalam jaringan kerjasama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Siamu CSEP, dan pemerintah Finlandia. Before this activity begins, I respectfully invited His Excellency Mr. Jari Sintari, Master of Science, the Ambassador of the Republic of Finland for the Republic of Indonesia, is pleased to give a speech. And furthermore, I sincerely request that the Director General of Early Childhood Education and Primary and Secondary Education of the Ministry of Education and Culture be able to provide key point of this activity and open this webinar officially. Thank you very much for your kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Vipriyono. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Finland to Republic of Indonesia, East Timor, and ASEAN to deliver a speech. Ladies and gentlemen, please would you kind welcome His Excellency Mr. Jari Sintari, MSc. Thank you. Thank you very much. Dear speakers, fellow speakers, dear organizers of this event, I will not repeat the names because Dr. Priyono so eloquently presented everyone here. It is my great pleasure to attend this webinar, Early Childhood Education Learning Policy in Indonesia, Finland, and Southeast Asia during the new normal adaptation. Education is, of course, something Finland is known for very, very much. So it's always my pleasure to attend events and to hear of developing and ongoing cooperation with Finnish and Indonesian and Southeast Asian educators and organizations. And I heard that there are some participants also other parts of the world. So welcome on our embassy's behalf for everybody as well. I was asked to say a few words about our education system, especially the child education system in Finland. And then I will present some words of the COVID-19
situation, how it has affected Finland and our education, and then I will be concluding. I will measure the time because ambassadors are known for speaking a little bit too eloquently and too lengthy, so I limit my comments in the time frame of 10 minutes. And Alice, please interrupt me that if I start to exploit other people's time. So in education in general, but especially during these times, we need international cooperation to reinvent and redevelop strategies and approaches in education, to share experiences and lessons learned. Opportunities like this webinar are therefore very much needed. Then some words about the principles of early childhood education system in Finland. The basic principle of Finnish education in general is that all people have equal access to high quality education and training, regardless of social and financial background. We believe that people are the nation's most important asset, and education is a human right of all. And another key element is a holistic approach for children's well-being. The main goal of our curriculum is for the child is to grow as a human being and as a citizen. So we emphasize how to learn instead of what to learn. And good quality education on our thinking nurtures pupils that are happy, healthy, and who cherish the joy of learning throughout their lives. And talking about the joy of learning, translating this idea of lifelong learning into functioning practices, this has been a key development target of Finnish education policy in this century. Foundations of learning are laid in childhood. Good quality early childhood education benefits both the individual and the society. It is in the early stage of lifelong learning that we create the preconditions for child's balanced growth and development and lay the foundations for the well-being and health of children. The early years are extremely important in the development of emotional control, language skills, and social skills. And in today's kindergarten, learning is mixed in Finland with play and care guided by qualified personals. And I believe that Dr. Jonna Kangas will elaborate this more. A couple of more words about our early childhood education and care. You use the acronym ECE. We use the acronym ECEC, so we add care to the education. So in Finland, early childhood education concerns children between 0 and 6 years. And ECEC is organized in early education centers or in family daycare. And about 75% or 70% of the children between 0 and 6 participate in this ECEC, and towards the 7 years, which is the official opening year of the education, the percentage is higher than the children that are 1 year or 2 year or 3 year or younger. Learning is based on play, physical exercise, exploration of different phenomena, and doing and experiencing art. And the purpose of early childhood education and care is to promote child's well-being, learning, and equality. And we believe that good quality of early childhood education and care has a very positive impact. And it makes the learning process more level, especially for the disadvantaged children. Promoting the child's overall well-being means taking into account the different aspects in children's lives, such as growth, learning and development, as well as their health and basic needs. Safety in a broad sense is also understood to be part of well-being.
Moreover, it helps prevent learning difficulties and levels out differences in children's development and socioeconomic background, thus fostering equality between children. The awareness of the significance of the early years is increasing little by little, and we are on the learning curve also in Finland. Then some words about the current situation. I mean this special conditions of this spring and COVID-19. I can say a few words and initial lessons learned in response to this terrible phenomenon that is affecting the whole world. In Finland, the government issued a state of emergency on March 16. Schools and kindergartens moved to special arrangements from March 18 onwards, initially until April 13th, and later that was extended to May 13. Kindergartens and early childhood centers were open, but with the suggestion that the parents who can would take care of their children at home. Teaching for grades 4 to 12 was fully online and children were studying at home. Teaching for grades 1 to 3, it was possible to have them at school, but also for them it was suggested, I mean the parents of the young pupils, it was suggested that the parents would take care of them and keep them at home. And the reason why we were we gave this kind of like optional education possibility for young children was that our nurses were needed in the in the hospital, so it was very important that the nurses were able to put their children for the daycare. After 2 months of school closure and distance learning, Finland reopened the schools on May 14. There was only 2.5 weeks left of the school year, but it was deemed important to reopen. There was a heated national discussion around whether or not to open the schools, but one of the most important factors in this decision was that education is considered constitutional right for all children, and the government couldn't justify keeping children from their right to education when the situation with the epidemic was getting better, at least for the time being of that time. I know this very well because my sister is a teacher as well, and she reported me about this national debate. It was really, really heated, but then as I said, the government finally decided that the children's right to learn is so important that that we have to let them go to the school again. Then a little bit about the evaluation. Overall, Finnish school teachers, children and families did reasonably well in the school closure situation with online learning together with the class, assigned tasks and one-on-one sessions between teachers and students online. The trade union of teachers made a survey in April on how the Finnish teachers had thought that they coped with the situation, and about 90% of the teachers felt that they managed the situation reasonably well. Most teaching and learning continued as planned, and Finnish teachers have been quite experienced already earlier in using different digital tools, but still some 40% have had to learn to use new tools. So you can say that also Finland took a significant digital leap in education forced by this COVID-19 situation. As the education system in Finland is widely decentralized, also the responses to the disruption and distance learning solutions vary. Individual schools and individual teachers have designed their approaches as they see best, also using tools fitting to their approaches. National Agency for Education provided guidance and general tips, and there is a very active community on social media of Finnish teachers sharing best practices and experiences.
And Finnish education system, in a way, is in a good situation as the basic education system does not have standardized tests. During school closures, the schools have been able to relax a bit of the content of the lessons and learning and focus partly on finding the available lessons in the disruption and during these extraordinary times. We can think that as side products of this disruption, we have been practicing to cope with uncertainty, developing the ability to recognize one's own skills, self-evaluation, creative thinking, interaction, and communication skills. And we have learned to cope with new routines and self-management and leadership. What about after the COVID-19 epidemic? Even though the Finnish schools have coped quite well with the school closures, the government, National Agency for Education, and city departments of education are already preparing for life after, to provide extra support and guidance for the ones that have not been able to keep up. And I think that's about it. At the moment, the assumption is that schools will open normally in mid-August for the next academic year, but with more safe distancing measures in place and with the readiness to use blended learning, a combination of normal and distance learning whenever needed. And in conclusion, I would like to say that I hope that we will have together a very successful event today, and look forward to hearing about the emerging cooperation between Indonesian, Southeast Asian and Finnish educators like Finland Way, International Preschools and University of Helsinki, who are represented in the webinar today. Thank you very much. Terima kasih banyak. So over to you. Thank you very much. Thank you very much, dear His Excellency. The moderator having a problem with the signal. So thank you very much, His Excellency, for a nice and excellent welcoming remark. And now we would like to invite Bapak Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Hamid Muhammad MSc PhD. Ya, silakan Ibu dilanjutkan, Ibu. Oke, mohon maaf sekali Ibu dan Bapak yang informasi barusan saya. Okay, thank you very much for a very insightful sampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Hamid Muhammad MSc PhD di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dan Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua, and a very good morning to all of us. His Excellency Mr. Jari Singkari, the Ambassador of the Republic of Finland to Indonesia, East Timor, and ASEAN. Pak Wahyudi, Deputy Director of Siamese Secretariat Bangkok. All speakers, all the webinar participant, Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar yang saya hormati. First, on behalf of the Ministry of Education and Culture, I would like to extend our gratitude and appreciation to Mr. Ambassador for joining us here in webinar, and
explain a bit more detail about the policies, program, and also the overall picture of education in Finland. We are very happy that Mr. Ambassador, you know, explaining also the the existing condition of education in Finland and how the school will reopen in the mid of August. I think this information will be elaborate more with by Dr. Jonas Kangas later on, in order to make our understanding of how to deal with COVID-19 and how our program in Indonesia will be continue, because at the next term, we are still going to have distant learning. We are going to have learning from home, including for the yearly childhood education in Indonesia. So thank you very much, Mr. Ambassador, and all the speakers who are ready here to give some information about the yearly childhood education in the COVID area. Let me, in the rest of my speech, I will using Indonesian language, because I heard from the Pak Dwi Priyono, 95% of the participant is Indonesian participant. So let me the rest of my speech in Indonesian language. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih kepada semua peserta yang hadir, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, di luar negeri, yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi Priyono. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengingatkan kepada semuanya, terutama Ibu dan Bapak sekalian yang mengelola PAUD di Indonesia. Pertama, Ibu dan Bapak sekalian, walaupun pemerintah ini sudah melonggarkan aktivitas sosial, itu bukan berarti bahwa itu karena alasan kesehatan, bukan karena COVID sudah mulai menurun. Tetapi justru saat ini penderita COVID semakin meningkat setiap hari. Jadi pelonggaran itu memang karena alasan ekonomi, bukan karena alasan kesehatan itu sudah aman. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan kepada semua pengelola PAUD, semua guru-guru PAUD, para pendidik PAUD seluruh Indonesia, kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, para peserta didik kita. Jadi, Ibu sekalian, kalau di daerah Ibu dan Bapak sekalian, belum zona hijau, apalagi ada yang zona masih zona merah, oranye, dan kuning, kita sama sekali belum memperbolehkan pertemuan tatap muka. Walaupun zona hijau pun, itu masih menunggu bulan kelima kita untuk membuka. Jadi sekali lagi, Ibu dan Bapak sekalian, tolong hak kesehatan anak-anak itu diutamakan daripada hak belajar. Hak belajar harus kita siapkan di rumah masing-masing. Saya mendengar laporan di beberapa daerah yang sudah mulai membuka. Sudah mulai membuka PAUD, ada yang membuka TK, padahal di daerah itu masih zona merah, masih zona yang dilarang. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak sekalian, kita memang harus bertahan dulu untuk melanjutkan pembelajaran dari rumah. Walaupun kita tahu bahwa pembelajaran
di rumah atau pembelajaran dari rumah bagi anak-anak PAUD itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat menantang, baik bagi orang tua maupun bagi para guru. Oleh karena itu, ini hal yang paling penting kami sampaikan, karena sudah ada indikasi bahwa beberapa daerah itu sudah mau membuka PAUD. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, seminggu lagi adalah tahun ajaran baru. Dan laporan yang kami terima, banyak sekali lembaga PAUD kita yang tidak ada yang mendaftar, atau sedikit sekali yang mendaftar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mohon Ibu dan Bapak sekalian, para pengelola PAUD, para kepala sekolah, kepala TK, dan para pendidik, jangan menunggu orang tua mendaftar. Saatnya sekarang, tinggal seminggu, kita harus mengidentifikasi anak-anak yang kemungkinannya akan didaftarkan ke PAUD, tetapi karena masa COVID akhirnya batal. Jadi PAUD, para pendidik, para pengelola itu harus aktif mencari peserta didik. Kita tidak mungkin lagi menyikapi seperti yang normal, kita menunggu orang tua itu mendaftarkan, tetapi kita harus balik sekolah atau lembaga PAUD yang harus mendaftar anak-anak yang ada lingkungannya. Jadi ini yang harus dilakukan pada masa sekarang ini. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu sekalian. Walaupun lembaga PAUD nanti mungkin paling cepat dibuka bulan November, dan nanti sebagian besar akan tetap belajar dari rumah, maka mulai saat ini semua satuan PAUD itu sudah harus menyiapkan rencana pembelajaran, apakah itu pembelajaran di rumah secara daring atau secara luring, secara offline. Tidak bisa, Ibu dan Bapak sekalian, satuan pendidikan nanti PAUD baru menyiapkan di tengah jalan, tetapi mulai sekarang siapkan apa yang mau dilakukan selama satu semester ke depan sampai bulan Desember. Apakah daring, apakah luring, atau gabungan. Seperti apa persiapan para pendidiknya, guru-gurunya. Kalau misalnya daring, kesiapan gurunya mengintegrasikan pembelajaran digital, itu sudah harus disiapkan. Tetapi kalau masih tetap luring, seperti apa pola pembelajarannya? Apakah home visit satu-satu, atau dikumpulkan maksimal 5 orang? Itu masih bisa dilakukan, Ibu dan Bapak sekalian. Walaupun sekarang banyak lembaga PAUD yang minta itu dibuka dengan siswa yang terbatas. Kita masih belum bisa memberikan kebijakan pembukaan sekolah, walaupun dengan skala yang sangat terbatas. Urusan kesehatan ini, urusan bencana, itu adalah keputusan dari gugus tugas untuk membolehkan atau tidak. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak sekalian, siapkan rencana pembelajaran ini dengan baik untuk satu semester ke depan. Siapkan para gurunya, siapkan materi-materi yang harus diberikan kepada siswa di rumah, kepada anak-anak di rumah, dan seperti apa strategi pembelajarannya. Memang ini bukan hal yang mudah, karena yang paling terdampak dengan pembelajaran saat sekarang ini, pembelajaran di rumah, itu memang anak-anak PAUD dan anak-anak SD kelas bawah. Dan inilah yang harus kita atasi, dan mudah-mudahan dengan webinar ini, Bapak sekalian, kita bisa belajar banyak dari Finlandia. Seperti apa Finlandia nanti mulai pertengahan Agustus yang akan membuka sekolah, itu menyiapkan satuan pendidikannya termasuk satuan PAUD. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian yang bergabung dalam webinar ini mengambil manfaat yang terbaik dan belajar banyak dari para
penyaji daripada narasumber, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di satuan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, Dr. Jonah Kangas, for presenting the information about the Finland education, and I hope the participant will learn a lot from the information you have provided in this webinar. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka webinar kerjasama antara Finlandia dan Indonesia dalam hal pembelajaran di PAUD selama masa pandemi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dirjen yang sudah memberikan sambutan, memberikan materi kunci, serta membuka acara webinar kita hari ini. Selanjutnya, kita akan segera menginjak ke acara paparan dari para pembicara. Hadirin yang saya hormati, dengan tangga kami perkenalkan pembicara pertama kami, Dr. Dwi Priyono, MED. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Senior Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting. Dr. Dwi akan membawakan materi berjudul Kebijakan PAUD Negara-Negara Anggota SIAMEO pada masa normal baru atau ECCE policy in CIMEO countries at the new normal time. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dwi Priyono, MED, kami silakan. Terima kasih Ibu Elis. Thank you very much to Mr. Ambassador. Terima kasih Bapak Hamid Muhammad, Bapak Dirjen atas perkenannya hadir pada webinar dan membuka webinar ini. Juga Bapak Wahyudi, Bapak Mukhtarudin, dan teman-teman semua dari Direktur Center di Indonesia. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Direktur PAUD, Bapak Dr. Rasbi, dan teman-teman di Direktorat PAUD, Bapak Dr. Abdullah, dan teman-teman dari Direktorat GTK PAUD, serta teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Finlandia. Bapak-Ibu yang terhormat, merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat saya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber pada webinar internasional pada pagi hari ini. Bapak-Ibu yang terhormat, seperti disampaikan oleh moderator bahwa kami akan menyampaikan presentasi kami dengan judul CIMEO Member Countries Early Childcare Education Policy Respond to COVID-19 and New Normal Preparation. Bapak-Ibu yang terhormat, sebelum saya menyampaikan presentasi terkait dengan judul yang telah kami siapkan, perkenankan kami menyampaikan selintas informasi tentang CIMEO CSEP. Ladies and gentlemen, first of all, let me give a brief exploration. Let me give a brief explanation on our center, CIMEO CSEP. CIMEO CSEP stands for Southeast Asian Minister of Education Organization, Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting. Jadi CIMEO CSEP ini merupakan kependekan dari organisasi menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan di Asia Tenggara dan merupakan salah satu center yang mengurus tentang pendidikan anak usia dini dan parenting. Bapak-Ibu yang terhormat, saya informasikan bahwa CIMEO CSEP work under the CIMEO Council
and being coordinated by CMA Secretariat among the other 26 center in the 11 Southeast Asian countries. Jadi CMA CZ ini merupakan salah satu center yang ada di Asia Tenggara di bawah CMU Council dan di bawah koordinasi CMU Sekretariat yang ada di Bangkok. Kebetulan pada kesempatan ini Bapak Wahyudi sebagai Deputy Director for Program and Development dari CMS telah hadir juga. Ada tiga fokus yang dikerjakan oleh CMS CZ terkait dengan pendidikan usia dini dan parenting, yaitu research and development, capacity building, and advocacy partnership. CMC focuses on three major areas related with ECCE and parenting, namely research and development, capacity building, and advocacy partnership. Our vision is to become the center of excellence in early childhood care education and parenting. Ini my visi kami. Dan we are now dealing with working closely in building teacher competence and as well as advocating parents in nurturing the early children during the pandemic through several online training and webinar. Jadi Bapak-Ibu yang terhormat, kami memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara Asia Tenggara dalam meningkatkan kompetensi guru PAUD dan juga membantu para orang tua bagaimana mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Itu dua konsentrasi yang diamanahkan pada CMU Center yang namanya CMU Center CECEP. Jadi lebih kenal dengan CSEP atau CECEP. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan negara-negara di Asia Tenggara, jadi mulai dari atas itu dari Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Timor Leste, also Indonesia. Jadi 11 negara yang tergabung dalam CMEO Council ini pada beberapa hari yang lalu telah mengadakan pertemuan dalam rangka bagaimana mengatasi atau meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Asia Tenggara. Mohon maaf saya harus menggunakan bahasa Indonesia karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa sebagian besar dari peserta ini ada di Indonesia. Namun demikian, saya dalam presentasi saya menggunakan bahasa Inggris. Saya harap teman-teman kita yang dari luar Indonesia dan memahami apa yang kami sampaikan pada seminar internasional ini. Bapak-Ibu yang terhormat, beberapa minggu yang lalu ada dua seminar, ada seminar internasional yang kami selenggarakan bersama dengan CMU Sekretariat dan juga oleh CMU Sekretariat telah dilaksanakan pertemuan para menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan se-Asia Tenggara. Dari kedua pertemuan besar tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan informasi-informasi yang mungkin sangat diperlukan oleh kita sebagai stakeholder PAUD dan pendidikan keluarga. Bapak-Ibu yang saya hormati, secara umum saya katakan, saya sampaikan bahwa semua negara menghadapi masalah yang sama terkait dengan terkait dengan pandemi COVID-19 dan memiliki sudut pandang yang sama. Jadi semua negara di Asia Tenggara yang sampai 11 negara itu memiliki masalah yang sama terkait bagaimana meningkatkan kualitas
pembelajaran dan bagaimana meningkatkan kualitas peserta didik pada pada era pandemi COVID-19 ini. Dan semua negara memiliki pandangan yang sama, bahwa anak-anak harus dijaga dengan baik selama pandemi, baik masalah kesehatan maupun masalah pendidikannya. Tidak boleh tidak. Jadi semua sepakat bahwa apapun yang terjadi, pendidikan, peningkatan kualitas anak didik menjadi prioritas utama untuk menyiapkan generasi ke depan yang lebih berkualitas. Secara umum yang kedua saya sampaikan bahwa pembelajaran online yang telah dilaksanakan selama ini telah menjadi salah satu terobosan alternatif dalam pembelajaran pada era kenormalan baru ini. Jadi semua negara telah memilih online learning sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada era kenormal baru, termasuk di dalamnya untuk pendidikan di pendidikan anak usia dini. Yang ketiga yang secara umum saya sampaikan bahwa keterlibatan orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak-anak adalah sangat penting. Jadi semua negara mengatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak-anak mereka adalah sangat penting. Karena memang kita semua menyadari, para menteri sependapat dan hasil dari beberapa narasumber mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Oleh karena itu, pendidikan oleh orang tua atau keterlibatan orang tua dalam mengasuh anak, dalam membimbing anak adalah sangat penting. Tentunya bersama-sama guru yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh sekolah di mana anak-anak itu melaksanakan pendidikannya. Bapak-Ibu yang terhormat, selanjutnya kami ingin melihat atau ingin menyampaikan hasil resume kami, hasil sintesa kami dari 5 sudut pandang atau 5 dimensi. Yang pertama dari dimensi kurikulum atau isi pembelajaran, yang kedua dari dimensi kegiatan belajar, mengajar, dan manajemen sekolah, yang ketiga dari sisi pengembangan kompetensi guru, dan keempat dari dimensi fasilitas sekolah dan pendanaan, dan terakhir dari sistem penilaian. Harapan kami para peserta webinar mendapatkan informasi tentang bagaimana kurikulum, bagaimana kita belajar mengajar, bagaimana manajemen sekolah, bagaimana pengembangan kompetensi guru, bagaimana masalah sekolah dan pendanaan serta sistem penilaian di 11 negara di Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD pada era pandemi COVID-19 ini. Baik, yang pertama kami sampaikan bahwa terkait dengan supporting curriculum in response to COVID-19, bahwa semua negara di Asia Tenggara mengadaptasi kurikulum yang sama yang dilaksanakan sebelum pandemi. Jadi kurikulum yang dilaksanakan oleh negara-negara di Asia Tenggara itu menggunakan kurikulum yang selama ini dilaksanakan pada sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi beberapa penyesuaian dalam proses belajar mengajar telah dilakukan di beberapa negara. Salah satunya adalah di Singapura. Ini menonjol dalam webinar internasional maupun dalam pertemuan para menteri. Ini saya sampaikan bahwa di Singapura itu pada tahun 2016 memiliki semacam program atau kurikulum yang dikenal dengan Kickstart. Kickstart telah ada sejak tahun 2016. Awalnya program ini ditujukan bagi keluarga
yang berpenghasilan rendah, di mana materi home-based learning disediakan oleh negara. Pada saat pandemi berlangsung, program ini menjadi sangat membantu seluruh orang tua dengan anak usia dini dalam melaksanakan program pendidikan, pengajaran, serta pendampingan terhadap putra-putrinya dengan penyediaan materi, bahan ajar langsung ke rumah, baik melalui pendekatan online maupun home-based learning. Ini salah satu contoh terobosan yang dilaksanakan oleh pemerintah Singapura dalam mensikapi pandemi COVID-19 untuk pendidikan atau pembelajaran di anak usia dini. Jadi Bapak-Ibu yang terhormat, yang saya tangkap dari penjelasan beberapa narasumber yang telah kami terima, bahwa kebanyakan, bukan sama saya begini, orang tua yang tidak mampu, dalam arti dia tidak mungkin untuk mengangkat pembantu rumah tangga, mereka menitipkan anaknya di PAUD terdekat, atau juga gurunya datang nunggu di rumah. Ini yang dapat kami tangkap dari program Kickstart yang dilaksanakan oleh Singapura. Dan ini merupakan contoh yang baik, mungkin bisa diaplikasikan di daerah kita. Selanjutnya, kami melihat dari proses kegiatan belajar mengajar atau teaching learning process and school management. Bapak-Ibu yang terhormat, dari 11 negara yang telah menyampaikan presentasinya, telah melaporkan kegiatan belajar mengajar mengajarnya di sekolah di 11 negara itu, kami kelompokkan ada 4 teaching learning process. Pertama, online learning. Yang kedua, blended learning. Yang ketiga, broadcast learning. Dan yang keempat, home-based learning. Itu ada bendera-benderanya. Artinya, bendera-bendera di situ menunjukkan bahwa negara-negara itu, misalnya pertama, kita lihat itu ada Brunei Darussalam dan Kamboja. Baik Brunei Darussalam maupun Kamboja, mereka melaksanakan pelajaran daring dan luring dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk siswa yang memiliki kesulitan pada akses internet dan perangkat. Jadi di Kamboja dan di Brunei Darussalam itu juga atau memilih blended learning dalam proses belajar mengajarnya. Namun demikian, Kamboja juga melaksanakan broadcast learning. Ya. Jadi di dalam penjelasannya, Kamboja memproduksi serangkaian video yang terdiri dari 14 episode yang disiarkan langsung melalui TV Kamboja 2 dan media sosial lainnya. Jadi ini ada dua gambar bendera di blended learning, ada gambarnya negara Kamboja, dan di broadcast learning ada foto bendera Kamboja. Artinya Kamboja melaksanakan broadcast learning dan juga blended learning. Demikian juga negara-negara yang lain. Jadi kalau boleh saya rangkum di sini, Brunei Darussalam memanfaatkan gabungan metode luring dan daring. Kamboja melaksanakan pembelajaran daring dan luring dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk siswa yang memiliki kesulitan akses terkait dengan internet dan perangkat. Lalu Timor Leste, itu ada gambarnya, Timor Leste ada di home-based learning. Jadi Timor Leste memanfaatkan metode daring dan pencetakan serta pendesain buku-buku ke daerah-daerah, termasuk ke daerah terpencil. Sedangkan Filipina, pilihan pembelajaran menggunakan metode daring dan luring, namun metode daring menjadi pilihan utama di Filipina. Jadi daring di Filipina merupakan pilihan utama dalam melaksanakan proses belajar mengajar di pendidikan anak usia dini. Itu untuk blended learning. Lalu untuk home-based learning, ini saya informasikan bahwa Malaysia menggunakan metode belajar di rumah, kalau kita kenal dengan learning from home, dengan menggunakan lembar kerja dan platform daring. Jadi ada lembar kerja dan platform daring yang disediakan oleh pemerintah. Singapura, pembelajaran di rumah dengan kurikulum Kickstart yang digunakan sejak
tahun 2016 dan sekarang menjadi salah satu program yang dikerjakan oleh pemerintah Singapura. Kemudian Vietnam pemerintahnya menyediakan materi pembelajaran yang dilengkapi buku petunjuk pelaksanaan bagi orang tua untuk belajar dari rumah. Juga dalam home-based learning itu ada Timor Leste. Tadi saya sampaikan bahwa Timor Leste mengadakan pencetakan buku-buku pelajaran dan mendistribusikannya ke rumah-rumah sampai ke daerah terpencil. Demikian juga Myanmar memanfaatkan platform yang disediakan pemerintah. Pemerintah Myanmar menjadi platform yang disediakan pemerintah lalu mendistribusikan kepada sekolah-sekolah. Bapak-Ibu yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan online learning sebagaimana Indonesia, maaf belum dulu, kembali lagi. Baik, mohon maaf, masih dalam teaching learning process. Jadi online, negara Thailand membuat kebijakan pemerintah mendorong guru-guru untuk memahami dan mengimplementasikan pembelajaran daring. Jadi Thailand itu daring, Indonesia juga demikian, kita ketahui Indonesia telah mendorong, mengoptimalkan pembelajaran daring menggunakan platform digital, berbagai dan juga menggunakan menggunakan broadcast learning juga. Yang terakhir ini terkait dengan teaching learning process, Vietnam memanfaatkan televisi nasional Vietnam atau VTV 1 dan VTV 7. Jadi Vietnam memanfaatkan televisi nasional Vietnam dan menyiarkan berbagai program yang berkaitan dengan pembelajaran permainan yang dapat dipraktikkan oleh anak-anak di rumah. Sedangkan Myanmar juga memilih broadcast learning, menyediakan beberapa platform yang digunakan selama pembelajaran dari rumah, seperti saluran TV pendidikan, platform pendidikan digital Myanmar, ada kotak DPE, DVD, dan masing-masing kepada sekolah diberikan satu tablet, juga melaksanakan seminar daring, video pertemuan daring. Indonesia sendiri, negara kita juga telah melaksanakan pembelajaran melalui TVRI. Kamboja, seperti yang saya sampaikan, telah memproduksi serangkaian video terdiri dari 14 episode yang disiarkan melalui TV Kamboja 2 dan media sosial lainnya. Bapak-Ibu yang terhormat, selanjutnya dari dimensi yang berikutnya, kami melihat dari dimensi pengembangan kompetensi, teacher professional development. Negara-negara Brunei, Kamboja, Indonesia, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, ada 6 negara fokus pada pengembangan kapasitas guru pada pembelajaran digital, pemahaman teknologi dan informasi, serta aplikasi pembelajaran daring. Sebagaimana kami tayangkan pada PowerPoint yang dapat Bapak-Ibu lihat semuanya. Bapak-Ibu yang terhormat, selanjutnya kami melihat dari sisi dimensi fasilitas sekolah dan fun sport, school facilities and fun sport. Ini saya sampaikan bahwa Brunei atau pemerintah Brunei memberikan bantuan. Maaf Bapak, kita masih punya waktu 3 menit lagi tersisa. Oke, thank you very much, Dr. Ellis. Brunei, pemerintah memberikan donasi atau bantuan laptop, komputer, data internet gratis dari perusahaan telekomunikasi nasional. Lalu Kamboja, pemerintah Kamboja memberikan dukungan berupa perangkat lunak, forum digital guru, dan pembuatan TV, program TV digital. Sedangkan Malaysia, pemerintahnya telah mengembangkan platform pembelajaran digital, salah satunya dengan memanfaatkan Google Classroom. Dan Myanmar, pemerintahnya membuat TV digital baru dan mendistribusikan buku teks gratis kepada siswa. Selanjutnya, Filipina, pemerintah memberikan dukungan pada sektor teknologi informasi serta pengembangan materi pembelajaran. Terakhir, Timor Leste,
pemerintah Timor Leste membagikan masker gratis, mendistribusikan alat kesehatan, pembuatan TV di Kota Baru, YouTube, dan aplikasi untuk gawe atau HP. Terakhir dari dimensi penilaian pendidikan, saya sampaikan hasil resume yang telah kami peroleh dari dua kegiatan pertemuan yang tadi saya sampaikan, bahwa semua negara anggota SIAMEO atau negara-negara di Asia Tenggara mengadaptasi penilaian yang sama sebelum pandemi. Tetapi Malaysia, khusus Malaysia, menyatakan dengan jelas bahwa mereka mulai mengadopsi pendekatan penilaian holistik. Bapak-Ibu yang terhormat, terakhir saya sampaikan bahwa dari beberapa informasi yang telah kami sampaikan tadi, tentu Bapak-Ibu semua telah memperoleh informasi tentang contoh baik yang telah diambil, telah dilaksanakan, telah dipraktikkan dari 11 negara. Tentu ini sangat baik untuk kita ketahui bersama, dan dari sisi kami, dari SIAMEO SISEP, ada tiga hal minimal yang bisa diambil sebagai contoh baik dari 11 negara yang telah tadi kami informasikan. Yang pertama, sekolah dapat dibuka sebagian untuk kebutuhan anak yang rentan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai yang sesuai selama pandemi seperti Singapura tadi. Yang kedua, belajar dari Vietnam, kita dapat mempertimbangkan mengirimkan materi hard copy atau cetak langsung ke orang tua di rumah untuk mengatasi masalah internet dan masalah listrik. Yang ketiga, siaran TV, radio dapat dikembangkan, tidak hanya mengandalkan TV nasional atau di pemerintah, tapi juga TV swasta. Nah, dan hal ini bisa berkolaborasi dengan siswa-siswi swasta yang lain, sehingga jangkauannya lebih luas. Ini perlu saya sampaikan bahwa tidak semua daerah mudah dalam mengakses channel TV nasional, maka akan lebih baik kalau TV swasta di Indonesia khususnya itu juga diajak berperan serta dalam membantu mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di rumah pada era pandemi COVID-19. Lebih lanjut, kami sampaikan Bapak-Ibu, karena keterbatasan waktu, maka kami silakan apabila ingin memperdalam tentang informasi ini bisa masuk ke platform media sosial SIAMEO SISEP, baik melalui YouTube, situs web, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dapat kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Dwi Priyono. From your presentation, we learned a lot about PCC policies implemented in SIAMEO member countries during this new normal era. Thank you very much, once again. Hadirin pembicara yang kedua pada webinar hari ini adalah Dr. Abdullah MPD. Dr. Abdullah adalah seorang pakar PAUD sekaligus pemegang kebijakan terkait guru dan tenaga kependidikan PAUD di Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur GTK PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan dalam 20 menit ke depan beliau akan membawakan materi berjudul Kebijakan bagi Guru PAUD dan Tantangannya pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Dr. Abdullah, disilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning. Oh maaf, saya lagi bikin tanda simak ini dulu. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen dan berikan khusus dan berikan masyarakat Bapak Hamid Muhammad PhD, His Excellency Mr. Ambassador of Finlandia for Republic Indonesia,
Mr. Jari Singkari MSC, yang saya hormati Direktur Siamio Cecep Bapak Dr. Dwi Priyono MED, yang saya hormati Direktur PAUD Bapak Dr. Muhammad Hasbi, yang saya hormati Direktur Siamio Rekkon Bapak Dr. Muhtarudin, yang saya hormati Deputi Direktur for Program and Development Siamio Sekretariat Bapak Dr. Wahyudi, Honorable Dr. Jonah Kangas PhD from University of Helsinki, Finlandia. Pada kesempatan ini saya ingin memanfaatkan waktu yang singkat untuk menjelaskan atau menginformasikan terkait tentang kebijakan guru PAUD dan tantangannya pada masa adaptasi kebiasaan baru. Mohon operator bisa menayangkan materi saya. Baik. Nah, judul saya kalau diinggriskan itu Early Child Education Teacher Policy and Challenges During Adaptation Phase of New Normal, yaitu kebijakan terhadap guru PAUD dan tantangannya di dalam menghadapi atau bukan menghadapi yaitu mengadaptasi terhadap kebiasaan normal. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Kita sama-sama mendengarkan tadi mulai dari sambutan Bapak Duta Besar Finlandia, Bapak Dirjen PAUD di Dasbensus dan Dikmas, serta tadi terakhir dari Direktur Siamio Cecep, bahwa masa pandemi ini adalah masa yang sangat sulit, luar biasa, tidak mudah. Kita mungkin sering merasa tidak berdaya. Lebih dari 1,3 miliar siswa atau anak didik harus belajar dari rumah. Pendidikan sekolah harus berhenti. Dan situasi ini terjadi terakhir kali pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, di JNKTK akan merespon ini situasi masa pandemik ini dengan berbagai macam kegiatan dalam rangka untuk mengadaptasi pembelajaran masa pandemi ini. Tujuan utamanya yaitu intinya yaitu menghimpun semua energi positif dalam merespon berbagai tantangan sehingga kita semua merasa berdaya dan kemudian mau memberdayakan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, masa pandemi ini menderupsi semua di seluruh dunia seperti yang dikemukakan oleh Pak Dirjen, oleh Pak Duta Besar, oleh Bapak Dwi Priyono tadi, yaitu masa pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia dan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Sehingga pendidikan juga ikut terdampak. Masalah pendidikan yang muncul berkaitan dengan masalah lain, disrupsi ini sedang kita hadapi merupakan sebuah multidimensi. Untuk itu, kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Dirjen tadi, klik Mas, next, yaitu mengutamakan tentang kesehatan dan keselamatan. Next slide. Yaitu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Halo, ya. Yaitu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,
keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar di dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang ditegaskan oleh Bapak Dirjen tadi, bahwa yang paling utama dan utama adalah masalah kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga, termasuk ekosistem dalam dunia pendidikan. Nah, berkenaan dengan belajar dari rumah, ada prinsip belajar yang perlu dilakukan oleh terutama oleh para guru. Slide next, yaitu bagaimana belajar dari rumah. Pertama, lanjut mas, lanjut. Next. Halo, next. Tampaknya kurang connect dengan operator ya. Halo, ya, ya ini, betul. Yaitu learning from home principles. Yang pertama, yaitu pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Yaitu memberikan pembelajaran yang berarti, yang memiliki manfaat kepada siswa atau kepada anak didik. Yang kedua, tidak perlu menuntaskan seluruh capaian kurikulum sebagaimana yang tadi ditegaskan oleh Pak Dirjen. Jadi kita abaikanlah kurikulum-kurikulum yang ada, artinya tidak harus mencapai menuntaskan kurikulum. Apa yang bisa diberikan kepada anak, yang penting anak itu mau belajar dengan rasa senang, apalagi anak usia dini. Itu bagaimana dia mau belajar, belajar yang menyenangkan. Apa yang perlu dibelajarkan? Yaitu pada fokus. Yaitu fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Bagaimana anak bisa disiplin, bagaimana anak bisa mandiri, bisa bagaimana anak bisa berinteraksi dengan siapapun. Nah, hal-hal semacam itu saja yang bisa dibelajarkan. Dan yang keempat, yaitu aktif dan tugas dapat bervariasi antara anak. Jadi memberikan tugas pada anak itu yang bervariasi, yang membuat anak itu beraktivitas. Jangan diberikan anak-anak pembelajaran atau tugas apapun yang membuat anak itu merasa takut, merasa stres. Biarkanlah anak itu melakukan apa saja. Nah, itu yang prinsip yang keempat. Dan yang kelima, berikanlah umpan balik yang bersifat kualitatif. Apa yang dilakukan oleh anak, berikanlah respon. Respon supaya anak itu paham apa yang telah dilakukan itu. Nah, tentunya ini guru, peran guru ini sangat penting di dalam melakukan prinsip pembelajaran itu. Tentunya anak dalam belajar tidak bisa guru itu berinteraksi langsung dengan anak. Medianya apa? Yaitu orang tua. Nah, orang guru melakukan pembelajaran melalui orang tua, orang tuanya itulah yang nanti yang langsung memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, saya hanya ingin mengutip seperti yang dikemukakan oleh Pak Dirjen Hamid tadi, bahwa tanggal minggu ketiga bulan Juli itu nanti akan dimulai tahun ajaran baru, yaitu tapi kata Pak Dirjen tadi itu tidak bisa dilakukan secara normal, lebih-lebih di daerah yang berzona merah, kuning, oranye itu tidak bisa dilakukan dengan tatap muka, tetapi harus itu melalui dari rumah. Nah, yang bisa yaitu hanya yang hijau. Yang hijau pun itu harus mendapat izin dari pemerintah setempat apakah boleh buka atau tidak. Kalau lihat dari data yang ada, itu sekitar 94% itu ya merah, kuning, dan oranye. Hanya 6% yang hijau, yang zona hijau. Artinya dari seluruh Indonesia itu hanya ada 6% wilayah yang berzona hijau. Nah, ini pun tidak serta-merta seperti yang dikemukakan oleh Pak Dirjen Hamid tadi, yaitu bisa dilakukan secara tatap muka. Harus mendapat izin dari gugus tugas COVID, dalam hal ini Pemda bersama Pemda setempat. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, selama COVID ini, saya ingin tahu sebenarnya ketika anak di rumah, apa sih yang terjadi?
ketika anak di rumah, apa yang dilakukan oleh guru? Apa masalah-masalah apa yang dihadapi oleh anak, oleh orang tua, oleh guru? Nah, saya mengadakan survei, kami Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD mengadakan survei, itu dilakukan 2 minggu yang lalu, hasilnya seperti ini, yaitu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh sekolah ini menurut versi orang tua, yaitu dinilai baik ternyata. Nah, kalau dinilai baik berarti ada 2 kemungkinan, orang tuanya karena merasa anaknya khawatir kalau dibawa ke sekolah. Yang kedua, guru ini sudah berperan dengan baik melakukan pembelajaran kepada anak melalui orang tua. Karena apa? Yaitu sekitar 52,9% itu pembelajaran jarak jauh itu dinilai baik oleh orang tuanya. Nah, sedangkan yang merasa cukup itu 29,8, yang merasa sangat baik ya, sangat baik 8,7, dan yang dianggap kurang itu hanya sedikit, hanya 8,5. Tapi intinya orang tua menganggap atau menilai pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh ini dianggap bagus oleh para orang tua. Itu yang kedua. Jangan cepat dulu, Mas. Nah, media yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh, itu yang paling banyak porsinya itu menggunakan WhatsApp. Karena saya tanya, bagaimana kok bisa WhatsApp? Ternyata guru-guru kita itu kreatif. Mereka membuat video-video sederhana, video pembelajaran, dikirimkan kepada orang tuanya menunjukkan kepada anak-anaknya. Jadi WhatsApp itu, smartphone ya, itu paling banyak itu. Ada juga yang tidak merekam tapi sudah ada, baik yang diterbitkan oleh Direktorat PAUD, oleh Direktorat GTK PAUD, atau diterbitkan oleh Pusdatin, itu langsung diberikan. Nah, hal-hal semacam ini yang menarik, bahwa media smartphone atau WhatsApp itu sangat menguntungkan. Nah, yang kedua, menggunakan buku pelajaran. Jadi ada guru terutama yang dekat-dekat itu, mereka mengirimkan kepada orang tuanya supaya itu dijadikan panduan atau referensi kepada anak-anaknya. Sedangkan yang menggunakan platform komunikasi Google, Zoom itu sangat sedikit itu. Nah, sedangkan PJJ yang dilakukan perangkat yang dimiliki untuk PJJ baik orang tua maupun guru, yang paling banyak itu smartphone, itu sekitar 85,6%. Ini ada korelasi kan media dengan perangkat yang digunakan dalam PJJ itu. Jadi smartphone itu masih menjadi media yang utama dilakukan dalam PJJ ini. Yang kedua, laptop. Tentunya ini laptop bagi guru terutama, dan bagi orang tua, terutama orang tua yang kelas menengah ke atas ini ya, terutama yang sudah di perkotaan. Tablet, saya yakin itu di daerah perkotaan, sedangkan yang menggunakan PC itu sangat sedikit. Nah, sedangkan harapan dari pendekatan pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh ini, yaitu mereka berharap adanya blended ya, blended learning gitu ya. Jadi menggunakan secara online ya, tapi tidak murni, diharapkan ada gabungan antara tatap muka dan pelajaran secara online. Ini yang paling dikendaki, yaitu mencapai sekitar 55,6%. Sedangkan yang belajar tatap muka ini masih menghendaki adanya tatap muka dengan berbagai macam faktor, karena kadang-kadang orang tua nggak sabar, anak sudah mulai jenuh di rumah itu ya. Jadi masih mengharapkan adanya tatap muka itu. Sedangkan yang belajar jarak jauh murni, yang murni itu hanya sekitar 9,2%.
ini berikutnya, next Mas. Ini yang terkait dengan kondisi orang tua selama belajar di rumah. Pertama, ini yang perlu menjadi perhatian tentu baik Pemda setempat, yaitu Dinas Kabupaten Kota, Bapak Bupati, Wali Kota, Direktorat PAUD, kami sendiri, ini betul-betul harus memperhatikan ini. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, ya dampaknya salah satunya yang paling besar dirasakan, yaitu pengeluaran membeli pulsa dan paket data meningkat. Ini mencapai 63,2%. Ini dirasakan baik orang tua maupun guru. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Dirjen tadi, kan tadi ada guru sudah mulai resah karena murid tidak ada yang mendaftar sehingga nanti tidak dapat honor karena mereka tidak mau bayar. Tapi pemerintah kementerian sudah merevisi Permendikbud nomor 20 tahun 2020 tentang BOP bagi PAUD dan setaraan yang memungkinkan itu bisa digunakan untuk insentif guru-guru PAUD. Maka dari itu, seperti yang dimukakan oleh Pak Dirjen Hamid tadi itu sangat tepat, guru jangan menunggu mana ada orang tua yang mendaftarkan anaknya, tapi mulai mengidentifikasi ada di mana anak-anak PAUD itu. Segera datangi, segera komunikasikan bahwa mereka akan tetap dibelajarkan. Itu yang berkenaan dengan kondisi orang tua selama belajar dari rumah. Berikutnya, kondisi anak. Ini sangat menarik ini. Kondisi anak ternyata kangen ke sekolah itu. Rindu ke sekolah itu. Miss ke sekolah itu. Jadi sudah bosan di rumah itu. Rindunya kepada teman-temannya, juga rindunya kepada bu guru, karena bu guru itu kalau guru PAUD itu rata-rata menyenangkan. Bukan rata-rata ya, mungkin hampir semuanya menyenangkan. Karena hampir tidak ada guru itu yang memarahi anak. Semua apapun yang dilakukan oleh guru itu menyenangkan. Ya melalui nyanyi, menari, apapun itu boleh. Nah ini yang dirindukan oleh anak-anak itu. Dan nah yang lain-lainnya seperti itu, bosan di rumah, itu anak-anak itu. Anak-anak bosan. Ya bosan mungkin karena itu akhirnya kangen ke sekolah kan. Susah diajarkan oleh orang tua. Ya karena orang tua mungkin belum menerima bagaimana pendidikan anak usia dini yang benar itu. Ya. Nah ini kondisi anak-anak. Sedangkan kendala orang tua yang mendampingi anak, kan kalau dipaut dalam BJJ ini kan tidak mungkin guru langsung mengajarkan anak. Yaitu harus melalui orang tua. Artinya orang tua yang harus mendampingi. Maka kendala orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah, yaitu yang paling besar tidak memiliki perangkat PC, laptop. Ini memang bisa menggunakan HP, tapi kadang-kadang HP itu langsung diambil oleh anak. Nah, HP-nya itu kadang-kadang dibuat main, bukan untuk pembelajaran. Nah, ini saya tidak tahu, tidak mungkinlah pemerintah menyediakan semua laptop itu ya. Tapi inilah yang bisa dikemukakan oleh para orang tua di dalam melakukan pembelajaran. Nah, tapi tentunya kita harus mencarikan solusi. Nanti akan saya paparkan seperti apa solusinya itu. Next, Mas. Nah, saya mengidentifikasi berapa permasalahan berdasarkan hasil survei ini. Permasalahan mengingatkan waktu kita 3 menit lagi. 3 menit lagi. Baik. Ini permasalahan langsung ke solusi. Pertama adalah anak masih sedang beradaptasi dengan kondisi aktivitas yang biasanya dilakukan sekolah, tapi saat ini harus dilakukan di rumah. Ini anak sudah merasa nggak senang ini, yang harus melakukan adaptasi. Yang kedua, anak tidak dapat merasakan ketemu dengan teman-teman sebaya, seperti yang saya kemukakan tadi. Yang ketiga, kesulitan mengelola penggunaan smartphone antara kebutuhan aktivitas belajar anak dan digunakan untuk bermain anak. Ini seperti yang saya katakan tadi. Tidak semua orang tua memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kalau di daerah-daerah kota mungkin hampir semuanya punya, tapi di daerah-daerah tertentu tidak ada perangkat itu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang berikutnya, yang kelima, kondisi orang tua yang tidak kooperatif membantu mendampingi anak. Yaitu tadi,
bisa jadi orang tua tidak sabar bagaimana apa namanya melihat perilaku anak karena orang tua sendiri mungkin belum paham bagaimana mendidik anak yang benar itu. Yang ke-6, penyesuaian waktu antara pelaksanaan kegiatan belajar anak dari rumah dan waktu. Nah, ini sekarang begitu dibuka adaptasi apa keduan baru, itu orang tua sudah mulai bekerja. Padahal guru itu ingin bagaimana membelajarkan anak melalui orang tuanya. Orang tuanya nggak ada. Nah, ini yang dimaksudkan dengan perbedaan waktu itu. Terus, pengosongan TIK oleh guru dan orang tua yang terbatas. Ini tentunya solusi. Berikutnya, kemampuan guru yang terbatas dalam merancang pembelajaran anak dari rumah. Karena semua ini katalah serba mendadak, maka memang ini menjadi masalah tersendiri. Yang berikutnya, kesulitan dalam melakukan penilaian perkembangan anak. Nah, saya langsung kepada solusi. Apa solusi yang bisa kami tawarkan? Pertama, perlu adanya komunikasi efektif antara orang tua dan guru. Sebetulnya kalau kita melakukan aturan yang benar, itu setiap 3 bulan, paling lama setengah bulan, setengah tahun sekali, itu orang tua itu bersedia diundang kepada ke lembaga-lembaga pendidikan, ke kelompok bermain, ke TK. Tapi kenyataannya ini tidak terjadi. Bukan tidak terjadi, jarang. Ada yang sudah melakukan, tapi banyaknya juga yang tidak melakukan. Bukan karena tidak mau gurunya, tapi kadang-kadang orang tuanya yang masih susah. Yang kedua, perlu adanya workshop untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, perlu adanya workshop untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran PAUD. Yang keempat, menyediakan sarana yang mudah diakses oleh guru dalam menyiapkan materi pembelajaran untuk anak usia dini, untuk daring dan luring. Nah, ini terutama di daerah-daerah yang belum ada jaringan internet. Yang berikutnya, ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Direktur Syamio Cecep tadi, program televisi dan radio yang mendukung proses belajar anak usia dini dari rumah. Dan yang terakhir, kebijakan yang mendukung guru PAUD untuk tetap dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh bagi anak usia dini. Nah, terakhir, kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh Dijen GTK? Pertama, kami mulai tanggal 30 kemarin sudah melakukan webinar seri untuk seluruh guru jenjang, mulai dari PAUD sampai SLTA. Itu selama bulan penuh. Nah, semua permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi di guru dituntaskan di situ. Semua persoalan yang dihadapi oleh orang tua, anak, kupas di situ. Termasuk bagaimana menggunakan teknologi yang sederhana. Yang kedua, kami sudah menerbitkan pedoman bagi pendidik PAUD di dalam mendampingi kegiatan belajar anak usia 3-4 tahun, 5-6 tahun bersama orang tua di rumah. Kami sudah punya panduannya. Sehingga guru tidak usah bingung lagi, kami perbanyak contoh-contoh bagaimana cara membuat rencana pembelajaran, bagaimana cara membelajarkan, kami sudah punya itu. Dan yang terakhir, kami punya web namanya Guru Berbagi, atau terus ada bersama Guru Corona Kemdikbud, kami sudah ada semua itu. Tinggal silakan para guru, para orang tua, aktivis, atau siapapun pemerhati untuk dapat mengakses apa yang telah kami sediakan. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf saya tidak bisa lebih sistematis atau lebih berilustrasi karena waktunya sangat terbatas, saya bisa memahami itu. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Abdullah. And now we have a quite good understanding on policies for ECCE teachers and its challenges on the new normal era implemented in Indonesia. And I note from your presentation that safety and healthy is the top priority here in Indonesia. Very insightful person presentation in there. Thank you once again, Dr. Abdullah. Well, ladies and gentlemen, the third speaker is Dr. Joona Kangas, PhD, from the University of Helsinki, Finland. And allow me to inform that Dr. Kangas is a leading Finnish researcher in early education, a co-founder and Indonesian education expert of Well Edu Pendika Limited, and she is also a board member of the Early Childhood Education
Association of Finland, and she has published in leading international education journals. Today, Dr. Kangas is going to present to you play-based learning in early childhood education in Finland. And after for your convenience, the presentation will be translated into Bahasa Indonesia. Dr. Kangas, you have 30 minutes, and the floor is yours. Thank you very much for inviting me, and good morning from Helsinki. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengundang saya, dan selamat pagi saya ucapkan dari Helsinki. So my topic today is the play-based early childhood education in Finland and how we have been adapted to the new normal of education. Jadi topik saya hari ini adalah play-based untuk pendidikan anak usia dini yang bisa diadaptasi di masa-masa pandemi COVID seperti ini. But to understand this Finnish system and the Finnish pedagogical ways and methods in early childhood education, we have to understand the system first. So let's go and see for it. Kita akan mengerti lebih dalam tentang bagaimana pendidikan di Finland itu berlangsung dan pedagogi apa yang mendasari dari pendidikan di Finland. Maka kita akan segera mulai. So in Finland, we think that the learning begins from the birth, or even a bit earlier than the child is birth. So that's why it is very essential to empower the parents to the education of young children since the birth. Kami percaya bahwa pembelajaran itu sudah dimulai dari sesaat mereka, anak-anak itu lahir, atau bahkan mungkin sebelumnya. Maka kami memberdayakan orang tua, terus kemudian anak-anak itu sendiri, dan komunitas atau lingkungan di sekitar anak itu tumbuh. So the education in fact takes place in both the infancy clinics under the social and health ministry and in the early childhood education under the Ministry of Education. Jadi pendidikan anak itu sudah merupakan bagian dari beberapa elemen yang tergabung di dalamnya untuk menjamin keberhasilannya. Dimulai dari, kalau di Indonesia ini posyandu ya, jadi klinik-klinik untuk anak-anak, terus kemudian pendidikan anak usia dini dan sekolah. The role of infancy clinics is to help the parents and provide them information and methods how to interact with their children and how to kind of prepare them for learning to learn. Jadi klinik anak-anak itu kami lengkapi dengan berbagai macam informasi yang dibutuhkan ibu selama anak-anak ibu itu membesarkan anak-anaknya, baik secara fisik maupun secara bagaimana anak itu belajar. To the early childhood education system, the children normally enter around 1 year old, and we don't have nurseries. So all the teachers from starting 1 year up to 7 years when the children go to the primary education are full trained teacher. The children are following the same curriculum which is education based. Ya, jadi kita nggak mempunyai pendidikan seperti PAUD ya untuk anak-anak yang kecil ya, untuk playgroup gitu ya. Kita langsung masuk anak-anak di rumah kelas 1, itu mereka masuk di dalam bagian pendidikan anak usia dini. Dan ini berkelanjutan sampai nanti mereka masuk ke dalam usia SD atau pendidikan dasar. Dan mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Finland, jadi early childhood education. And our university trained teachers also work with parents to support the family and child parent relationship at home. So these aspects of education have been more and more important during this new era of education. Universitas juga memegang peranan penting di dalam proses pendidikan anak-anak dari usia dini. Jadi bekerja sama dengan guru untuk anak-anak di pendidikan usia dini, juga orang tua, kita semua berjadi satu kesatuan untuk mendukung pendidikan anak di usia dini. So after this support for families and especially the motivation of children toward learning, it is quite easy to transfer to the primary school. Jadi setelah kita berhasil menetapkan, memastikan bahwa semua pembelajaran anak di usia dini sudah berlangsung dengan baik, maka pada waktu anak itu masuk ke dalam pendidikan dasar, tidak nyaris tidak ada kesulitan.
to understand why this kind of early interventions, especially in early childhood education, are so important, we can look to the kind of developmental curve of child's brain from the birth to up to the teenage. Untuk bisa mengerti lebih lanjut tentang betapa pentingnya pendidikan anak usia dini, mari kita sama-sama melihat dari kurva yang ada di tampilan ini, yang ditampilkan dari waktu anak itu lahir sampai usia sekitar 12 bulan ya, kurang lebih. Atau 1 tahun, so, ya, di tahun pertama. Sorry. So as we can see here from the left side, we can see that most of the developmental issues, the rapid and effective development takes place before the children enter the primary education. Jadi kalau kita bisa lihat dari kurva ini, maka ada begitu banyak perkembangan dari anak untuk mereka belajar atau perkembangan mereka untuk menjadi persiapan menjadi lebih dewasa itu terjadi di awal-awal masa usia anak. But this does not mean that we can train and educate young children as we educate teenagers or adults. They need different kind of education that is based on the play and exploration. Tetapi data ini tidak menunjukkan, tidak mengharuskan kita untuk melatih anak-anak di usia dini ini seperti kita melatih atau belajar untuk anak-anak yang usia remaja ataupun dewasa. Ada cara khusus yang harus dilakukan untuk anak-anak usia ini. Nah, kita memakai learning base, bermain, belajar sambil bermain, dan eksplorasi terhadap dunia di sekitar mereka. So in the early childhood education, we have found in our research during the past months that during this new normal era, the countries that the education is based on traditional methods and pen and paper based activities in early childhood education are struggling most because it's not natural learning way to young children. And when you take them out of the kindergarten to home, it is much more demanding and not motivating for them. Jadi dari berdasarkan beberapa riset yang kami lakukan, kita menemui ada beberapa negara yang sangat bergantung kepada metode pembelajaran. Ini khususnya untuk anak-anak usia dini ya, metode pembelajaran menggunakan pensil dan kertas, kemudian dibawa masuk pada waktu pandemi dibawa ke dalam pendidikan home-based learning di rumah. Dan akhirnya menyebabkan anak-anak ini menjadi kurang motivasi dan jadi kegiatan yang sangat menuntut gitu, membuat anak menjadi stres, orang tua juga menjadi tertekan oleh karenanya. So, I think here the connection between understanding of children development during early years and then the science-based implementation of educational practices are the key elements of Finnish early childhood education. Jadi untuk kami orang-orang Finland, untuk orang-orang Finland untuk pendidikan anak usia dini, pendekatan yang berdasarkan analisa ilmiah dan kemudian bagaimana pengetahuan tentang koneksi tentang bagaimana perkembangan anak itu menjadi dasar dari pendidikan anak usia dini di Finland. So let's go and see some quality standards of early childhood education in Finland. Jadi mari kita sama-sama melihat apa yang menjadi standar kualitas dari pendidikan anak usia dini di Finlandia. So first of all, child is always an individual person and member of the society. The approach is to understand children as subjects of their own lives. Ya, kami sadar bahwa anak-anak itu adalah subjek dari kehidupan mereka sendiri, yang dimana mereka juga adalah bagian dari kehidupan di sosial mereka, di kehidupan sosial mereka, di sekitar mereka. Then the learning in early years requires interaction and participation. So education should be an interactive process that occurs with and directed by children. It is not a process carried only out by adults. Ya, kita juga melihat bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses interaksi antara pribadi anak itu sendiri dengan sosial mereka dan sifatnya adalah interaktif ya, yang diinisiasi oleh anak itu sendiri, bukan sesuatu yang diarahkan dari orang tua atau orang dewasa. And then finally, children are seen and understood as active learners, so they are agents of their own learning. They reproduce the culture and the education system when they are participating in it.
Nah, kita percaya juga anak adalah bagian dari pembelajaran yang aktif. Artinya dia menjadi bagian, ada sumbang asih juga di dalam menentukan apa yang dia harus pelajari, apa yang anak harus kerjakan. These quality standards remain also in the new normal era. Dan standar ini juga kami tetapkan di new era yang baru, new normal era yang baru ini. As I mentioned before, in early childhood education in Finland, the research-based understanding and knowledge is valued highly. Apa yang kita kerjakan ini selalu tercerminkan dari hasil penelitian yang terbaru di dalam pendidikan anak usia dini. So in Finland, the research about the educational practices, especially the pedagogical methods, is strengthening the practices in the kindergartens through the teacher training programs. Ya, apa yang kita tetapkan untuk anak usia TK kita itu didasarkan dari penelitian yang mendalam tentang pedagogi anak dan selalu diperbarui. Dan kita menggunakan pelatihan untuk guru dengan tujuan supaya apa yang sudah didapatkan dari hasil riset itu bisa dilakukan dan diaplikasikan sebagai best practice di pendidikan anak usia dini. So here in Finland, if we think that high quality education is based on research, that means that now during the new normal era, we need more research and understanding about the best practices in the early childhood education, and then we need means to implement and train the teachers to use those. Jadi oleh karena kita menghargai bahwa kualitas pendidikan yang baik itu harus dimulai dari penelitian, maka kita perlu ada melakukan banyak penelitian-penelitian dan kemudian dimasukkan ke dalam program teacher training atau pelatihan untuk guru yang kemudian nanti akan menghasilkan best practice atau metode-metode bagus yang terbaik untuk pendidikan anak. So for example, the Finland way system is based on this Finnish premises and key elements. Jadi sebagai contoh kita ambil Finland way, sistem Finland way untuk preschool itu diambil dari beberapa key element atau elemen-elemen kunci yang tadi sudah disebutkan tadi. However, the Finland way never asked the teachers to come here in Finland and train and work here, but we adapt the system for the local standards and legislation and curriculum norms in each country that Finland way is operating. Dan Finland way ini tidak mengharuskan untuk setiap gurunya untuk datang ke Finlandia untuk melakukan training begitu ya. Oleh karena kita sangat menghormati adanya lokalitas, jadi kebijakan lokal dan budaya lokal, dan kita bisa menggabungkannya itu di dalam teacher training sesuai dengan di mana negara-negara di mana Finland way ini ada. But the same principles, like the holistic approach to learning and learning based on phenomenon and play, exist all the Finland way schools and systems. Tetapi di Finland way school, maka Bapak Ibu bisa lihat ada begitu banyak elemen-elemen penting yang tadi saya sempat sebutkan di awal, dan kemudian juga ada play based, jadi pendidikan berbasis bermain gitu, dan kemudian eksplorasi dan berdasarkan fenomena ya, eksplorasi berdasarkan fenomena di alam itu ada di dalamnya. So I invite you to explore what we have been developing during the past months of the new era of education for also the parents and teacher to the cooperation practices. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa lebih lanjut menggali lebih dalam di mungkin di website kita itu ada untuk bagaimana bisa mendapatkan best practice atau metode-metode baru ataupun pedagogi baru yang berdasarkan hasil dari riset ya untuk mendapatkan kualitas pembelajaran. Ini bisa dimanfaatkan oleh para guru maupun juga orang tua. Then I would like to invite you also to the Playful Learning Center, which is only research-based center and laboratory of play in Finland. Saya juga akan bisa mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama melihat atau mengalami apa yang kita katakan seperti sebagai laboratorium untuk belajar yang ceria gitu, penuh dengan keceriaan gitu yang ada di Finland juga. This Playful Learning Center Laboratory was founded in 2015, and now we have been during the five past years exploring, making research, trying to understand what the play-based learning really means within the education.
Ya, laboratorium untuk playful learning ini kita sudah dirikan sejak 2015 dan sejak 2015 kita terus melakukan berbagai macam riset atau penelitian untuk mempertajam bagaimana sih seharusnya pembelajaran berbasis bermain ini dilakukan. The concept of play is multidimensional and conceptual, and that's why it's also kind of challenging to bring within the education system. Play, the same time, it is an attitude, it is a learning approach, but it is also a whole way of looking at the world. Pembelajaran berbasis permainan ini cukup menantang karena dia multidimensional, ada begitu banyak aspek yang di dalamnya. Maka kita lakukan ini terus-menerus. Ada satu quotes yang bagus bahwa bermain itu pada di saat yang sama juga melatih kepribadian, pendekatan dan bagaimana anak itu bisa melihat dunia di sekitar mereka. So the play-based learning approach can be understood through two different dimensions. On the other hand, children have more freedom to build learning through the play and interaction in the Finnish system. Jadi untuk pembelajaran model berbasis bermain ini memang melibatkan banyak multidimensi ya, tapi ada beberapa hal lain yang kita bisa ambil adalah anak-anak itu mempunyai kebebasan lebih untuk membangun pembelajaran mereka. Jadi metode belajar mereka lewat belajar dan interaksi dengan sekitar mereka, baik di alam maupun dengan sesama mereka. So during the play, the child always acts beyond their average age and above their everyday skill, and this is called the zone of proximal development. Jadi ini ada satu namanya the zone of proximal development itu. Kita menemukan bahwa selama bermain, anak-anak itu bisa bersikap atau melakukan tindakan yang melebihi dari rata-rata umur mereka, kemampuan rata-rata umur mereka. Bahkan juga lebih dari kemampuan sehari-hari mereka pada waktu mereka bermain. In practice, this means that when teacher is teaching or parents are guiding the child towards educational goals, the child in fact acts as active agent and adapts the learning goals to the right level that is good for her or him. Jadi artinya untuk singkatnya seperti ini, waktu guru maupun orang tua mulai mengarahkan anak untuk belajar dengan menggunakan play-based learning ini, maka anak-anak itu bisa melakukan hal-hal yang lebih dari yang mereka instruksi yang mereka terima, dan mereka harus berfungsi sebagai agen atau ambil bagian di dalam pembelajaran itu sendiri. Karena ini sifatnya anak itu memberikan masukan juga di dalam proses dia belajar. So let's go a bit more deeper on the science and understanding of what is play-based learning. Mari kita sekarang belajar lebih dalam lagi untuk pengertian tentang apa sih pembelajaran berbasis bermain ini. The play-based learning is always kind of blended learning, even if taking place in the classroom or home, because children through their imagination can dream and imagine other spaces, times, reality, and the future. Jadi play-based learning ini bisa dikatakan seperti blended ya, jadi blended classroom gitu, baik dilakukan di kelas, sekolah, ataupun di rumah. Karena anak-anak itu mempunyai satu kemampuan, yaitu berimajinasi. Mereka bisa berimajinasi walaupun mereka ada di ruang sama, tetapi imajinasi mereka itu bisa melampaui batas-batas ruangan itu sendiri. Jadi bisa masa depan atau di tempat yang lain. Same time, the play-based learning is kind of learning for life, lifelong learning, because it's an adaptation process to the society and the culture. Jadi play-based learning itu juga diambil, bisa juga dijadikan sebagai proses belajar seumur hidup itu, oleh karena dia diambil, diadaptasikan dari apa yang terjadi di sekitar mereka, di negara mereka, atau di lingkungan di sekitar mereka. Our research team sums this up that play in the early childhood education is sort of an induction into the social path of the person. Kita beberapa tim research kita juga percaya bahwa play-based learning itu bisa dimasukkan ke dalam proses kehidupan selanjutnya.
In Finnish early childhood education, we can recognize three types of play taking place. Ya, ada tiga tipe di berdasarkan tiap tiga bermain ya, berdasarkan di pendidikan Finlandia. So first aspect is the free play, where aspek children adalah, are really enjoying, and it's more kind of recess and free time than actual education, but it's joyful. It is self-motivating and fun. Ya, jadi yang pertama, aspek pertama adalah free play atau bebas bermain, di mana anak-anak itu mempunyai banyak waktu untuk mereka bisa bermain. Terus kemudian harus ceria karena ada proses yang menyenangkan di dalam mereka bermain. Dan kemudian harus ada motivasi pribadi yang muncul dari anak-anak. Jadi seperti ada dibebaskan anak-anak untuk menciptakan permainan mereka sendiri. So in the free play, teachers have more like observing role. They are observing behavioral skills, social skills, and cognitive abilities of the children. Nah, di fase ini atau di metode ini, guru-guru tugasnya hanya untuk mengawasi saja bagaimana anak ini berinteraksi dengan permainannya, berinteraksi dengan temannya, baik secara sikap maupun secara kognitif. Then we have the form of self-initiated play, where children are active meaning makers, but the setting is based on guided learning, environment set by the teacher, and materials that are pre-selected by the teacher. Nah, yang kedua adalah self-initiasi, jadi inisiasi sendiri untuk bermain, di mana anak bedanya adalah yang kali ini anak-anak itu menjadi subjek yang memberikan arti terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang tetapi ada guidance-nya, jadi ada arahan bagaimana pembelajaran ini dilakukan. Suasananya bagaimana, materialnya apa yang diberikan kepada anak ini berdasarkan didapatkan dari guru. Jadi ada guidance-nya. Sedangkan anak-anak nanti akan memberikan arti sendiri. Apa yang harus dimainkan, apa yang harus dikerjakan dengan material yang sudah ada itu. So in self-initiated play, teacher always sets a goals for the play situation, but the children's initiative, they shape the goals of play, and the learning can be individualized and more holistic for the children. Di self-initiated inisiasi bermain-bermain secara inisiasi sendiri ini, guru sifatnya lebih menetapkan goal ya. Jadi ada goal yang akan dituju, goal tujuan dari pembelajaran ini apa. Tetapi pada waktu pelaksanaannya, anak-anak lah akan yang diberikan kesempatan untuk menginisiasi pendekatannya seperti apa, bentuknya seperti apa. And then finally, we have the approach of guided play, where teacher is actively participating in the play, playing with children, even guiding or leading the situation of play. Kita juga yang terakhir kita punya namanya guided play atau bermain dengan ada arahannya. Nah, yang ini unik karena di mana kali ini guru dengan murid itu ada bersama-sama di dalam satu permainan di mana guru akhirnya punya kesempatan untuk mengarahkan, memberikan arahan atau bersama-sama mengambil keputusan. This guided play is holistic and multidimensional learning, where children and teacher are joining in the decision-making situation. Nah, pendekatan di guided play ini lebih holistik ya, menyeluruh dan ada multidimensional pembelajaran di dalamnya. Ada banyak hal yang bisa kita assess atau kita amati di dalamnya, karena guru dan murid itu bersama-sama bermain di dalam suasana bermain. Jadi apa yang diambil, keputusannya diambil dalam peraturan, mungkin kalau permainan ada peraturan itu bisa diambil bersama-sama. So in the guided play, we really are talking about education, curriculum goals, and learning approaches. The only different from the traditional learning is that the children are active. They are moving in the classroom or at home. They are providing their understanding and info about the learning topic and the situation. And they are presenting initiatives to approach and shape the flow of play. Nah, untuk guided play ini, memang kita akan melaksanakan pendidikan dengan cara mengikuti kurikulum yang sudah ada.
Ya, jadi kurikulum yang sudah ada kita pakai, kita aplikasikan ini baik di kelas maupun di rumah, nanti seorang tuanya yang ngajarin, mengajar gitu. Tetapi inisiasi atau pendekatan apa yang akan dilakukan pada waktu belajar itu hasil kerjasama antara anak dengan guru ataupun orang tua. Jadi guru dan orang tua tidak mengarahkan secara langsung, tapi memberikan kesempatan buat anak untuk menjadi active learning atau belajar yang aktif, untuk mereka memberikan masukan. Oh, baiknya seperti ini. Guru, orang tua hanya menjaga supaya ini tidak keluar dari kurikulum atau learning goal-nya. Let's go and see some practical examples. So learning through play could look like this. Nah, ada beberapa contoh ini bisa dilihat di tampilan, Bapak Ibu. Ini belajar matematika dengan cara bermain, ya. This is from mathematical classes and mathematical activities because I'm a teacher of mathematical education in the University of Helsinki. Ini adalah beberapa contoh pembelajaran matematika di kelas maupun di rumah. Kebetulan saya adalah dosen matematika. And all of these kind of learning activities could and should take place also during the new era of education. Nah, jadi cara-cara pembelajaran seperti ini saya sarankan harus ada tempatnya di pembelajaran di new era seperti ini, di tengah pandemi COVID-19. The only difference is that the teacher is not anymore sitting next to the child, but is sitting on the other side of the screen. Bedanya mungkin adalah kalau sebelum new normal, guru-guru ada bersama dengan anak-anak. Sekarang mungkin adalah anak-anak tetap melakukan ini, tapi gurunya ada di tampilan layar, gitu, layar komputer ataupun layar smartphone orang tua. Excuse me. I'd like to remind you about a time, 3 minutes ago. Thank you. The other thing in Finnish early childhood education is the environment. And especially environment for play-based learning. Untuk play-based learning yang di Finlandia yang sangat penting juga adalah bagaimana kita menciptakan suasana di dalam proses mendukung play-based learning ini. So the learning should be active. It should facilitate moving around, inviting, playful, and it should include a lot of tactile materials. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di gambar, atmosfernya atau suasana di mana anak ini belajar itu harus mendukung anak untuk bisa bergerak dengan bebas, dan kemudian ada berbagai macam material atau benda-benda yang bisa disentuh atau dipegang-pegang begitu, ya. These aspects of learning environment also are premises for distant teaching and distant learning during the new era of education. Nah, aspek ini juga harus ada selama era baru kita, the new normal kita ini. Jadi hampir sama, kalau itu di kelas, ini bisa dilakukan di rumah, kalau home-based learning, tapi dengan cara yang pendekatan yang berbeda. Tetapi items-itemsnya harus ada di sana. And that's why the teachers and parents need to do cooperation, and teachers have to help the parents to understanding the role of learning environment. Nah, karena itu penting sekali orang tua dengan guru itu bisa bekerja sama. Orang tua harus mendapatkan pengertian yang penuh tentang bagaimana membangun suasana yang mendukung play-based learning. In Finland, we think that the holistic learning environment is not only the physical environment, but it's a construction of physical, mental, and social environment. Kita percaya bahwa di Finland, holistic pembelajaran itu sifatnya holistik, bahkan itu termasuk juga di dalam suasana atau environment dari pembelajaran. Untuk digital learning, kita juga percaya harus ada tiga hal, secara fisik, secara mental, dan secara sosial. So the physical environment should enable tactile and kinesthetic experiences for children, not only sitting in front of screen or in front of book. Kita berbicara tentang physical environment, ya, jadi suasana secara fisik. Di dalam menciptakan suasana ini yang harus ada adalah secara kinestetik anak juga harus didukung di sana, jadi nggak boleh hanya duduk gitu. Terus kemudian ada beberapa hal yang bisa disentuh gitu. Then the role of mental environment during the new normal
is growing because the mental environment is the attitude, the atmosphere between the teachers and the children that should be enabling belonging and identity building. Kemudian kita juga berbicara tentang suasana atau suasana mental. Jadi bagaimana environment mental ini juga dibangun. Harus ada kedekatan antara guru dengan muridnya. And then finally, the role of social environment during the new normal is very crucial because if we can enable joint meaning making and shared problem solving also through the digital devices, we can form a learning that is interpretative and it's reproducting the understanding. Dan yang nggak kalah pentingnya juga adalah aspek sosial. Jadi suasana sosial itu bisa juga dijembatani di digital learning. Intinya harus ada kegiatan yang sifatnya membuat anak ini bekerja bersama-sama. Jadi berada di dalam satu scene gitu atau tools gitu yang mereka bisa bekerja bersama-sama, mereka bisa bersama-sama mendapatkan jalan keluar atas sebuah masalah atau tugas yang diberikan. Karena ini cukup penting untuk mereka bisa apa ya sedikit memberikan gambaran bahwa mereka ini adalah makhluk sosial supaya hubungan sosial dengan sesamanya sebayanya itu masih bisa terbangun atau dipelajarin. Excuse me. Yes. I'm really sorry to tell you that the time is over. Okay, we are ending here for the video from Playful Learning Center from University of Helsinki to show a little glimpse of the Finnish classrooms. So if you may. Ya, video ini adalah sebagai akhir untuk bisa kita semua mendapat gambaran seperti apa sih pembelajaran berbasis bermain. I would like to thank you for staying here with me to listening my thoughts about the Finnish system, and I really hope that we can find effective ways to do cooperation during the new normal era of education. So thank you very much. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan saya berharap kedepannya ada kerjasama yang lebih baik lagi untuk mengatasi masalah selama pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Kahas, thank you very much for your concise presentation. I believe that all participants would agree with me that play-based learning implemented in Finland is one of the best learning models to be also implemented in early childhood education level in Indonesia also. Dr. Kahas, thank you very much once again. And also thank you, Mr. Ongo Susilo, for a very good translation. Hadirin, paparan terakhir tetapi tentu saja tidak kalah menariknya akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Hasbi. Dengan bangga saya perkenalkan bahwa Bapak Dr. Hasbi adalah seorang pakar pendidikan anak usia dini sekaligus pemegang kebijakan terkait PAUD di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan beliau akan membawakan materi berjudul ECC e-learning policy at a time of new normal adaptation. Kepada Dr. Hasbi, kami silakan. Terima kasih Mbak Elis, moderator kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. The Honorable, the Ambassador of Finland, and also my colleague from Semia Sekretariat, kemudian Pak Dwi Priyono, Director of Early Childhood Care Education and Parenting, kemudian teman-teman direktur dari Semio Center yang ada di Indonesia,
Kemudian pembicara tamu, Ibu Jona Kangas, Ibu dan Bapak sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu, tentu tidak lupa kepada Bapak Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Bapak Hamid Muhammad, PhD. First of all, I would like to thank you to Pak Dwi Priyono and also the Embassy of Finland for a good cooperation so we can held the seminar of early childhood education. Secondly, allow me to present my presentation in Indonesia as mostly of these seminar participants are Indonesian. Boleh saya minta di bagi layar? Ya. Berapa lama, Bu Elis, waktu yang saya miliki? 20 menit, Bapak. Silakan. 20 menit, oke. Okay. Izinkan saya menyampaikan paparan yang bertajuk kebijakan pembelajaran pendidikan anak usia dini di masa adaptasi kebiasaan baru. Slide. Ada empat hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah COVID-19 dan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yang kedua adalah tantangan pendidikan anak usia dini atau pembelajaran pendidikan anak usia dini di masa pandemik. Yang ketiga adalah kebijakan pendidikan anak usia dini menuju era normal baru. Dan keempat adalah kemitraan satuan pendidikan dengan orang tua atau keluarga untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Dan yang terakhir adalah dukungan terhadap ekosistem pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari rumah. Slide. Ya. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu COVID-19 dan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Slide. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat data yang diperoleh dari gugus tugas COVID-19 di Indonesia, maka akan kita lihat bahwa angka konfirmasi positif terus menanjak naik. Dan nampaknya ini tidak akan melandai dalam waktu yang dekat. Nah, oleh karena itu, maka kemungkinan besar pendidikan anak usia dini akan terus belajar dari rumah sampai dengan bulan November yang akan datang atau sampai dengan akhir tahun 2020. Slide. Nah, bagaimana dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan? Nah, ada kurang lebih 1,2 miliar anak yang sedang belajar dari rumah dikarenakan adanya dampak dari COVID-19 ini. Kemudian di Indonesia, di seluruh jenjang, ada kurang lebih 68 juta anak yang harus belajar dari rumah, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Dan untuk jenjang PAUD sendiri, ada sekitar 6,87 juta anak yang harus belajar dari rumah. Nah, ini tentu saja berdampak kepada satuan pendidikan, kemudian guru dan orang tua. Tercatat ada 542 ribu guru kita yang harus mengerjakan tugas dari rumah, ada 203 ribu satuan pendidikan yang harus belajar dari rumah, dan ada kurang lebih 13 juta orang tua yang harus melaksanakan tugas ganda, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik di rumah. Slide. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mengapa pemerintah meminta kita agar PAUD itu masuk paling belakangan? Ini sering ditanyakan oleh teman-teman guru dan orang tua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, walaupun angka konfirmasi positif untuk anak usia dini relatif kecil, yaitu hanya berkisar 2,5-3%, tetapi perlu kita pahami bahwa kondisi anak usia dini kita itu banyak yang mengalami kerentanan. Misalnya, sepertiga dari 33 juta anak usia dini kita itu berada dalam kondisi stunting. Nah, yang kedua adalah mereka mengalami komorbiditas atau penyakit-penyakit penyerta yang apabila terpapar oleh virus COVID-19 akan menjadi faktor pemburuk. Ya, misalnya TB paru, misalnya kemudian penyakit infeksi saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, pneumonia,
Kemudian satu lagi penyakit-penyakit yang terkait dengan alergi. Nah, itulah mengapa pemerintah meminta agar PAUD itu masuk paling belakangan. Slide. Nah, bagaimana tantangan pendidikan anak usia dini atau pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19 ini? Slide. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan implementasi belajar dari rumah di bidang pendidikan anak usia dini. Sejak keluarnya instruksi atau surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, maka 98% satuan PAUD telah melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Nah, ada tiga kondisi yang perlu kita perlihatkan di sini. Yang pertama adalah hanya 13% dari mereka yang mampu memiliki kapasitas untuk belajar offline dan online sekaligus, ataupun blended di antara keduanya. Ya, jadi hari ini offline, besok online, dan seterusnya. Yang kedua adalah 86,8% hanya melaksanakan pembelajaran offline. Ya, dan 2% di antara mereka masih mengandalkan pembelajaran tatap muka karena kesiapan untuk offline maupun online itu mereka sangat rendah. Nah, di sini di grafik yang kedua di sebelah kanan, nah, kita bisa melihat durasi waktu belajar yang dilakukan oleh peserta didik PAUD selama belajar dari rumah. Nah, memang kita melihat ada penurunan, ada degradasi durasi yang sangat signifikan. Kalau tadinya anak PAUD itu belajar 24 jam seminggu, hampir 4-5 jam sehari di satuan pendidikan, maka selama masa pandemik ini mereka hanya belajar 1-2 jam sehari, itu pun hanya 2-3 hari. Nah, sehingga ada kehilangan waktu belajar selama kurang lebih 18 jam per minggu, ya, ada defisit waktu belajar 18 jam per minggu yang dialami oleh anak didik kita selama masa pandemik ini. Slide. Ya, ini adalah tantangan yang terkait dengan bagaimana kebijakan belajar dari rumah ini dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama terkait dengan pelajar. Nah, anak didik kita ini, anak-anak PAUD kita ini selama belajar dari rumah banyak yang mengeluhkan terkait dengan interaksi sosial, baik dengan guru maupun dengan peserta didik lainnya. Ada beberapa video yang kita lihat di media sosial yang menunjukkan anak-anak menangis, rindu guru, rindu teman-teman. Nah, ini akibat dari menurunnya interaksi sosial yang terjadi sebagai efek dari kebijaksanaan belajar dari rumah tersebut. Yang kedua, menurunnya alokasi waktu belajar. Tadi saya sudah jelaskan, ketika masa normal mereka belajar 24 jam, di masa pandemi mereka hanya belajar kurang lebih 6 jam dalam satu minggu. Kemudian berkurangnya dukungan nutrisi dan kesehatan. Dua dari lima kebutuhan esensial yang diharapkan dipenuhi oleh satuan pendidikan dan orang tua terkait dengan penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Berikutnya, meningkatnya stres dari anak-anak. Ini sudah banyak dipaparkan oleh pembicara sebelumnya, Ibu Jonas dan Pak Abdullah, mengenai stres dari anak-anak. Mengapa anak-anak stres? Karena yang pertama, orang tua tidak dilengkapi atau tidak pernah mempelajari bagaimana menjadi orang tua sekaligus menjadi pendidik di rumah. Sehingga tentu mereka tidak memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Nah, hal ini berakibat kepada kurangnya variasi-variasi pembelajaran yang terlaksana di rumah. Kemudian potensi dari child abuse, kekerasan, pelanggaran terhadap anak. Nah, ini juga hal yang muncul. Mengapa? Karena ketiadaan kompetensi pedagogik orang tua mengakibatkan mereka menempuh cara-cara yang skolastik misalnya, sehingga anak akan menderita pemaksaan, ya, kekerasan. Sebenarnya orang tua tidak ingin seperti itu, tapi lebih kepada kurangnya academic competence. Nah, bagaimana dengan guru? Nah, guru juga selama pandemi berkurang kesejahteraannya. Mengapa? Karena tidak banyak satuan pendidikan yang orang tua yang membiayai SPP anaknya di masa pandemik, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian mereka tidak memiliki kompetensi ICT yang memadai. Kemudian mereka tidak memiliki gawai yang memadai. Dan mereka tidak memiliki cukup akses untuk mengakses pembelajaran yang bersifat online. Nah, kemudian bagaimana dengan orang tua?
Nah, orang tua tidak kurang tantangannya. Yang pertama adalah menurunnya kesejahteraan orang tua. Ada yang di PHK, ada yang di usaha bangkrut, kemudian berdampak kepada dukungan terhadap pendidikan anak. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman mengenai pendidikan anak usia dini dan kompetensi sebagai pendidik di rumah. Nah, ini memang sangat bisa dipahami karena orang tua itu, walaupun konsep trisentra pendidikan itu telah lama didengungkan 51 tahun yang lalu, tetapi orang tua kita masih mengalami gap yang sangat besar terkait dengan peran orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Kemudian berkurangnya atau ketiadaan fasilitas IT di sebagian besar orang tua, kemudian orang tua harus bekerja, ini juga menjadi hal yang sangat mengemuka saat ini, di mana kedua orang tua harus bekerja sehingga anak kurang mendapat dukungan selama masa belajar dari rumah. Yang terakhir, miskonsepsi yang terjadi di kalangan orang tua bahwa PAUD itu nggak penting, nggak perlu masukkan anaknya di PAUD sekarang, nanti aja kalau situasi pandemi sudah berkurang. Nah, itu kemudian untuk satuan PAUD ada 4 hal yang pokok yang menjadi tantangan. Yang pertama, berkurangnya dukungan finansial sebagai akibat dari berkurangnya enrollment peserta didik di awal tahun anggaran. Jadi yang pertama dan yang kedua ini memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa? Karena dukungan orang tua itu melalui SPP adalah 54% dari financial support untuk ECE unit. Nah, sedangkan BOP sendiri hanya 35%, dan yang lain 15% adalah bantuan dari daerah maupun dari yang lain-lain. Nah, yang ketiga, tantangan untuk mensimplifikasi kurikulum atau menyederhanakan kurikulum. Kalau tadinya anak belajar 46 kompetensi dasar, kemudian 4 kompetensi inti, 6 aspek perkembangan, tantangan yang paling besar saat ini adalah bagaimana tetap menstimulasi tumbuh kembang anak dengan menyederhanakan KD dan KI sebagai indikator pencapaian aspek perkembangan. Yang terakhir, relasi antara satuan pendidikan dengan orang tua. Nah, ini sedang sangat diuji saat ini karena memang ini sangat dibutuhkan untuk menjadi fondasi bagi BDR. Slide. Ya, ini adalah gambaran mengenai pendanaan belajar dari rumah selama masa pandemik. Kita lihat 40,3% orang tua tidak membayarkan SPP-nya, ya, sementara 51% dari satuan pendidikan tetap membayarkan honor guru secara penuh. Nah, untungnya hampir semua satuan pendidikan telah menerima BOP. Tetapi sekali lagi BOP ini hanya bantuan dan tidak akan cukup untuk mengcover semua biaya yang ada di ECE unit. Berikutnya. Slide. Slide. Ya. Mari kita lihat kebijakan pendidikan anak usia dini di masa kenormalan baru. Slide. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan sebuah petunjuk pelaksanaan belajar dari rumah di masa pandemi. Nah, ini bisa menjadi insight bagi guru dan orang tua untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Nah, secara umum dalam petunjuk itu diatur mengenai bagaimana mekanisme belajar yang ada di rumah, kemudian siapa saja yang berperan, baik dinas pendidikan, satuan pendidikan, kemudian orang tua dan para pendidik. Slide. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah pula mengeluarkan panduan terkait dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Jadi ini menjadi pegangan bagi kita semua, bagi satuan PAUD yang ingin membuka satuan pendidikan pada saat bulan November tiba nanti. Nah, slide. Nah, ini adalah, saya pikir ini sudah diterangkan juga oleh Pak Abdullah tadi, Pak Direktur Abdullah. Ini adalah skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan anak usia dini di tahun ajaran baru. Nah, yang penting untuk saya tekankan adalah bahwa tahun ajaran baru untuk PAUD tetap dimulai di bulan Juli. Jadi PAUD tetap akan hadir di bulan Juli. Ini untuk meluruskan miskonsepsi di kalangan orang tua yang mengatakan bahwa ya udahlah PAUD nanti aja kita daftarin setelah pandemi COVID ini berakhir. Jadi tolong disosialisasikan kepada semua elemen pendidikan bahwa PAUD tetap hadir di bulan Juli, akan tetapi mekanisme belajarnya untuk seluruh zona
akan tetap belajar dari rumah sampai dengan awal bulan November tahun 2020. Berikutnya. Nah, ini adalah tahapan pembukaan sekolah. Jadi PAUD itu ada di tahap yang ketiga di bulan November, ya, dan baru akan dibuka untuk sebagian kecil porsi peserta didik, sehingga ya mungkin harus ada penggunaan shift untuk peserta didik, siapa yang akan masuk duluan, kemudian siapa yang akan masuk belakangan. Jadi intinya PAUD baru buka pada bulan November. Mengapa? Tadi saya sudah terangkan di awal presentasi saya. Slide. Ya, ada satu hal yang sangat penting, slide. Ada satu hal yang sangat penting terkait dengan bagaimana upaya mensukseskan kegiatan belajar dari rumah. Ya, yaitu peran atau dukungan ataupun kemitraan antara orang tua dan satuan pendidikan. Ini penting sekali. Mengapa? Karena kalau kemitraan ini terjalin dengan baik, maka kita akan mampu melewati masa BDR ini dengan baik. Akan tetapi kalau ini tidak terjalin dengan baik, maka niscaya kita tidak akan mampu melewati BDR ini dengan baik. Nah, hasil studi dari Kompak beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa ada banyak sekali satuan pendidikan yang berhenti belajar dari rumah karena adanya demotivasi baik dari orang tua maupun dari peserta didik. Mengapa ini terjadi? Karena orang tua dan peserta didik tidak merasakan kehadiran guru di rumah. Nah, oleh karena itu kemitraan antara orang tua dan satuan pendidikan merupakan kunci yang paling besar menuju keefektifan dan kesuksesan kegiatan belajar dari rumah. Nah, ada enam elemen kunci yang harus dimitrakan oleh orang tua dan satuan pendidikan. Saya tidak akan bacakan satu-satu. Yang jelas, intinya adalah bagaimana orang tua dan satuan pendidikan bekerja secara bersama-sama untuk memastikan bahwa anak yang pertama memperoleh pengalaman yang bermakna ketika mereka belajar, dan yang kedua, strategi pengajaran dilaksanakan dengan cara joyful learning seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, sehingga anak terbebas dari rasa stres dan rasa tertekan dan mampu melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dalam jangka waktu yang panjang. Slide. Nah, ini adalah beberapa di antara peran yang saya identifikasi antara keluarga dan orang tua. Jadi yang paling pertama, keluarga dan orang tua ini harus berkomunikasi. Yang kedua adalah guru harus menyusun rencana pembelajaran, kemudian mengkomunikasikannya dengan orang tua. Persetujuan dengan orang tua sangat penting untuk mengakses kompetensi orang tua dalam meng-carry out rencana pembelajaran tersebut. Tentu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan orang tua. Karena akan sia-sia rencana belajar itu dibuat seperti ivory tower, sementara orang tua tidak bisa melaksanakan. Nah, setelah didiskusikan, disetujui oleh orang tua, guru dan orang tua harus memastikan bahwa pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Jadi orang tua harus menyiapkan anak kita, kemudian memastikan alat permainan yang dibutuhkan, kemudian menyiapkan waktu untuk mereka bermain bersama-sama, kemudian bagaimana mendiskusikan persoalan yang timbul dari belajar dari rumah ini bersama dengan guru. Nah, demikian pula. Ya, sedikit lagi. Baik. Ya, berapa? 2 menit lagi. Oke. Nah, orang tua tidak satuan pendidikan pun tidak kurang perannya. Nah, bagaimana misalnya memastikan bahwa joyful learning ini menjadi strategi utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah. Nah, slide. Nah, bagaimana mendukung atau memfasilitasi agar guru dan orang tua meningkat kompetensi pedagogiknya. Nah, kita telah melaksanakan serangkaian BIMTEK online yang menyasar guru, ya, baik guru yang memiliki koneksi jaringan yang memadai maupun guru yang tidak memiliki koneksi jaringan yang memadai. Nah, kita juga telah sedang melaksanakan seminar bagi kepala sekolah, ya, ada berbagai seminar yang dilaksanakan untuk kepala sekolah di 29 UPT, menarget kurang lebih 10.200 kepala sekolah. Harapan kita ini akan mengimbas kepada 204.000 kepala sekolah.
Dan kita juga mendistribusikan buku atau video yang terkait dengan buku saku untuk pelaksanaan belajar dari rumah. Ini untuk mendukung guru dan orang tua. Berikutnya. Slide. Nah, ini adalah buku saku yang kita buat untuk membantu memberi insight kepada guru agar dapat memfasilitasi orang tua melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Nah, materi dari buku saku ini diturunkan dari diskusi selama berkali-kali ya, bersesi-sesi dengan para guru dan orang tua terkait dengan kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan ketika anak harus belajar dari rumah dan bagaimana memfasilitasi mereka. Dan bagaimana ini kemudian disinergikan dengan kurikulum PAUD 2013 baik terkait dengan kompetensi inti maupun terkait dengan kompetensi dasarnya. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah fasilitasi terhadap orang tua. Jadi kita membuat buku cerita dan dongeng sebanyak 200 buku cerita dan dongeng, kemudian memproduksi buku untuk orang tua kurang lebih 20 buku untuk mendukung peningkatan kompetensi pedagogik orang tua. Kemudian kita melaksanakan kelas orang tua, ada kurang lebih 12 kelas di tingkat nasional dan ada 8 kelas di tingkat provinsi, kemudian mengkurasi sumber belajar agar efektif digunakan bagi orang tua. Nah, berikutnya. Ya, ini adalah strategi untuk menghadapi era kenormalan baru. Ada 6 strategi yang kita coba untuk introduce. Yang pertama adalah bahwa kampanye agar masyarakat tidak mengalami miskonsepsi bahwa tahun ajaran untuk PAUD tetap dimulai di bulan Juli dan registrasi atau PPDB dapat digunakan secara online maupun offline. Yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga adalah metode belajar yang bervariasi, bisa online, bisa offline, bisa pula blended di antara keduanya. Yang keempat adalah flexibility, pencapaian kurikulum, ya. Jadi penyeleksian KD dan KI sehingga ini tidak memberatkan bagi peserta didik maupun bagi orang tua. Yang kelima yaitu meningkatkan fasilitas pembiasaan hidup bersih dan sehat di sekolah, diantaranya bagaimana menyiapkan wastafel, kemudian masker, sabun cuci tangan, disinfektan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kemitraan antara orang tua dan satuan pendidikan sebagai pondasi untuk belajar dari rumah. Nah, saya pikir ini mengakhiri presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Eli sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasbi. Well, our presentation, we learned much on learning policy implemented in ECC level here in Indonesia at the time of new normal adaptation. So, very fruitful presentation, Dr. Hasbi. Thank you very much once again. Hadirin sekalian, we still have 15 minutes for the question and answer session. And the committee actually has chosen for us two questions taken from the chat box in the YouTube. And let me check. The first question posed by Ms. Julia, and the question is addressed to His Excellency Jari Singkari. Allow me to read the question for you, sir. Now, here's the question from Ms. Julia. Regarding to the decision to reopen the school in Finland, who are the key organization or institution to come to that question? Once more, regarding to the decision to reopen the school in Finland, who are the key organization or institution to come to that decision? That's the question from Ms. Julia, addressed to His Excellency Jari Singkari. And the second question comes from Ms. Mariam Kwanika. It is addressed to the speaker or also to the Director General of ECCE Primary and Secondary Education. Pertanyaannya adalah, apakah ada sanksi bagi lembaga PAUD yang berada di zona merah atau orange, tetapi tetap melaksanakan tatap muka setiap harinya, walaupun hanya 1 jam per hari, begitu. Bila ada sanksinya, kira-kira apa sanksinya? Well, now I would like to invite His Excellency Jari Singkari to answer the first question. Would you kindly please begin?
Yeah, thank you very much for the good and interesting question. So it was discussed the topic of opening the schools. It was discussed among the government, and of course, the most important persons were the Minister of Education and then also the cabinet, our under the direction of our Prime Minister. But the, like I explained, that the debate was quite heated, and then finally they took that decision. But one thing that I forgot to mention in my opening remarks was that of course the underlying condition had to be good concerning the COVID-19, so that it was clearly the congestion rate was declining, and the situation looked much better in May than it looked in the early April. So that was the condition had to be correct before you started to have the debate concerning the opening of the schools. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kelsey. You are indeed answering the question from Ms. Julia. Thank you. And now I'd like to offer the time to the speakers and also to Pak Dirjen, probably. Barangkali, maka silakan siapa saja. Okay, the only the speaker, Pak Dr. Hasbi or Pak Abdullah, to answer the question from Ibu Mariam Konita. Ya, terima kasih, Bu Elis. Sebenarnya kita lebih memilih pendekatan berbasis kesadaran kolektif bahwa mengapa Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memilih untuk mengizinkan PAUD itu masuk belakangan, karena adanya resiko-resiko yang ditimbulkan oleh kemungkinan apabila PAUD ini diminta untuk masuk lebih awal. Nah, apa resikonya? Tadi di slide ya, saya yang kedua saya sudah jelaskan bahwa walaupun tingkat penularan terhadap anak PAUD itu relatif rendah, hanya sekitar 3%, tetapi apabila anak PAUD ini terpapar dengan virus COVID-19 ini, akan berpotensi mengakibatkan lonjakan penularan bagi anak usia dini. Oleh karena itu, mengapa? Karena memang anak usia dini kita itu ada yang memiliki komorbiditas yang rentan terhadap penularan. Nah, oleh karena itu maka itulah kebijakan yang ditempuh, meminta agar satuan PAUD dibuka di bulan November. Apakah ada sanksi? Nah, ini tentu berpulang kepada kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat, karena kebijakan untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pendidikan itu adalah merupakan kebijakan yang secara konkuren dibagi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong agar keputusan bersama antara Dinas Kemendikbud, kemudian Kemendagri dan Kemenkes dan Kemenag dipatuhi oleh semua satuan pendidikan. Demikian, terima kasih Mbak Elis. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasbi. Barangkali Pak Dr. Abdullah akan menambahkan, dipersilakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, begini. Saya pikir apa yang dijelaskan oleh Pak Hasbi sangat gamblang, ya, sangat lugas. Itu sudah benar. Kebijakan dari Kemdikbud itu seperti yang dikemukakan oleh Pak Dirjen tadi. Yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan anak didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua. Nah, itu yang menjadi utama. Kalau sekiranya itu akan terganggu, enggak boleh. Sanksinya gimana? Pasti Pemda setempat tidak akan mengizinkan itu, ya. Saya pikir yang juga Pak Asbi jelas sekali tadi. Jadi kebijakannya saya yakin gugus tugas COVID tidak akan mengizinkan, pasti dinas tidak akan melanggar itu. Kalau melanggar pasti kena sanksi itu. Dinasnya yang mesti kena sanksi. Itu saja hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sudah sangat lengkap ada jawaban dari Pak Hasbi dan juga dari Pak. Yang saya yakin para penanya yang merupakan perwakilan dari partisipan yang hadir pada webinar kita sangat terima kasih.
Ladies and gentlemen, we almost come to the end of our session here, but before closing, allow me to read for you the synthesis of the material presented today. Pak Irwan, could you please share the synthesis point, please? All right, thank you. So, catatan penting dari webinar kita hari ini ada paling tidak ada 6 kita mencatat. Yang pertama adalah kesehatan anak dan penerapan protokol kesehatan menjadi pertimbangan pertama dan utama dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran pada masa pandemi ini dapat dilakukan dengan cara beragam cara, diantaranya dengan online learning, broadcast learning, home-based learning, maupun blended learning. Ya, pointer yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada anak dan berkomunikasi efektif dengan orang tua akan menentukan keberhasilan pembelajaran. Pointer keempat, pembelajaran yang tetap memperhatikan kepentingan anak serta berpusat pada anak dengan pendekatan bermain secara efektif menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penelitian pada pembelajaran anak usia dini serta pelatihan guru PAUD juga menentukan keberhasilan pada suksesnya pendidikan anak usia dini. Baik hadirin yang saya hormati, kita segera kelihatannya waktu kita sudah hampir habis dan segera kita ikuti kata-kata penutup yang akan disampaikan oleh Direktur Siamyo Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting dan kepada Dr. Dwi Priyono, M.Ed. Kami silakan. Terima kasih, Bu Elis. Terima kasih, Bu Elis, sebagai moderator. Seyogyanya yang menutup itu Pak Abdullah atau Pak Hasbi. Oke, karena saya dianggap yang paling tua, mungkin saya akan mewakili beliau menutup kegiatan webinar internasional pada siang hari ini. Mohon izin Pak Asfi dan Pak Abdullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of us. His Excellency, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Finland for Indonesia, East Timor, and ASEAN. His Excellency, Mr. Jari Singkari, Master of Science. The Honorable Deputy Director Program and Development, Siamyo Secretariat, Dr. Wahyudi, and all of our Director Siamyo in Indonesia, and also Board of Education, Board of Director Siamyo Center in Indonesia. All speaker, Dr. Abdullah, Dr. Muhammad Asbi, Dr. Jonah Kangas, and all webinar participant. Alhamdulillah, kita baru saja mengikuti rangkaian kegiatan internasional webinar mengenai kebijakan Indonesia serta negara-negara di Asia Tenggara dan negara Finlandia dalam merespon pandemi COVID-19 dan persiapan adaptasi kenormalan baru. We just had the international webinar on the early childhood education learning in Indonesia, Southeast Asia, Asian countries, and Finland in response to COVID-19 and new normal adaptation. Melalui paparan serta diskusi para pemateri, dapat terlihat bahwa kebijakan telah diambil dengan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan serta hak-hak anak usia dini. Through the whole presentation and discussion, we can see that all the policy were taken by putting high consideration on health aspect, safety, and early childhood right. The respected Director General, His Excellency Ambassador, ladies and gentlemen, kami harap setelah mengikuti kegiatan ini, kita semua dapat mengambil banyak pelajaran serta ide baru untuk dapat diadaptasikan pada lingkungan pendidikan anak usia dini di sekitar kita dengan mempertimbangkan kesesuaian konteks, budaya, serta sarana pendukung yang dimiliki. Ladies and gentlemen, we hope that soon after this program,
all of us could gain a lot of insight and lesson learned to be adaptive in our closed early childhood education by concerning the ecological and cultural context, as well as the availability supporting facilities. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya kiri program seminar internasional ini dengan doa semoga kita berada dalam lindungan Tuhan serta selalu dalam kondisi sehat walafiat. Your attention is highly appreciated. Let me close the webinar along with my sincere gratitude and prayer. Wish God grant us His protection. Stay safe and healthy. Terima kasih. Thank you very much and very good morning. Okay. Baik, terima kasih Pak Dr. Lee. Hadirin yang saya hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama join webinar dengan tema Early Childhood Education Learning in Indonesia, Finland, and Southeast Asia during the New Normal Era. On behalf of Directorate of Early Childhood Education, Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia, and Senior Assistant, I'd like to express our gratitude for your participation and support on this joint webinar. We look forward to seeing you at the next event. Saya Elis Rosdiawati undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take pic, please. Oh yeah, thank you for reminding me, Padme. Ladies and gentlemen, we are going to take the last picture for this webinar. I'd like to invite everybody to stand still, and we are going to take a photo session. Yeah. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Halaman berikutnya. Thank you. Terima kasih. Thank you, Ibu Bapak.
itu chat yang buat lagi bicara. Apaan sih? Ini aja nih yang jadi. Telat datang nanya lagi. Pak, Bunda nanya apakah ini sudah selesai kan itu ya? Tuh, boleh nanya. Nggak bisa, kita mesti tulis. Enggak, Bunda bicara aja. Hah? Bunda bicara aja. Halo, Mas Iwan, sudah selesai ya Mas Iwan? Halo, sudah selesai? Selamat siang Ibu Farida, bantu jawab. Iya, siang. Saya kesiangan benar tadi, saya menunggu ini. Halo Ibu. Iya Ibu.